tak, yang ni istimbab daripada ulama saja, jadi taklah berubah. Kalau itu tajibah, tajibah daripada ulama, dan mungkin hikmahnya supaya kita tidak merasa takut pun. Ala kulihal, tidak ada taklilat yang begitu kuat, tidak ada alasan yang hikmah yang lebih kita nampak daripada makruhnya ataupun tidak menjalankan melihat. Ada soalan lagi? Kita sambung perbincangan tentang isu yang baru yang berkaitan dengan nakbah kahwinan, hukum bersetubuh dan bersurat oleh kerja. Macam mana? Kita bersetubuh. Ya, itu tidak boleh makruh oleh puan kerana dia tidak memberikan kekuasaan kepada isteri. Bagi Allah pun mewajibkan. Ya, sebab itu kalau nak buat azan mesti minta izin daripada isteri. Atau nak pakai kondom mesti persetujuan daripada isteri. Ya, itu sensitif lah. Itu saya tidak pasti. Ganti doktor. Apakah semua isteri pakai baju tidur seksi kita tidur? Tak ada apa-apa aku ni. Adakah jin akan menderita? Tak ada. Tak ada isu jin dalam apa? Tidak ada isu jin mendekat. Okey, ada soalan lagi? Okey, silakan Pak, silakan. Baca Qulhu, baca Ra'binah, insyaAllah. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Direct. Okey. Silakan, silakan. Ya. Okey, saya nak menyampaikan soalan dari rakan. Okey. Sebenarnya masalah ni kan perempuan tak biasa saya ada lelaki pun sama. Okey, silakan. Masalah kita tulang kebudak kan kita meninggalkan puasa. Okey. Sekarang ni baru dah sama tu ya. Okey. Ni rasa macam nak ganti balik dah puasa masih tu umur 10 tahun, 11 tahun punya kebudak. Kalau benda itu sudah balik, wajib. Dan hanya bayar fidyah untuk sekali saja. Sekali saja, maknanya ya. Untuk memudahkan mereka bertakluk kepada kaul ketua dalam mazhab Syafi'i. Satu saja fidyah. Kalau kita umur 10 tahun, 11 tahun kita tinggalkan, maknanya kalau perempuan tu kek 7 hari, maknanya bukan 14 hari lah kita nak ganti dengan 14 tupak berlah untuk bagi pakir miskin makan. Cukup satu. Cukup sekali sahaja. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Fidyah kita kalau dia tinggal 60 hari, 60 kali 3 hari, 180 hari, boleh bagi kepada seorang. Cukup bagi kepada seorang. Bagi yang dua, bagi yang asal. Kalau beda seorang, dah tu seorang 3 hari tak dapat apa. Dan tu cuba apa-apa kalau dia dari Perak. 3 hari dah. Wah, dia. Kalau seorang bagi, kalau kita beda seorang satu, dia lagi comfort lepas bagi satu yang akan perlu, okey lah. Ok, ada soalan lagi sebelum kita mula bagi tamsyik, bagi semangat sikit yang belakang, mana yang belakang, semangat yang belakang duk, gitu dia kalau bola yang belakang, sama yang depan lah, semangat mengaji tak tahu tak ada soalan lah. Kerana kita sambung itu perbincangan hukum bersetubuh. Bersetubuh secara sepakat diharamkan bersetubuh melainkan suami isteri saja. Melainkan ada pun hamba saya kepada perempuan. Tapi hamba lah tidak ada. Kalau hamba ada dan saya, kita ada hamba ramai. Tapi tidak. Dan pada sebab itu kesan daripada ini, haram seorang pelakon melakon adanya ranjang. Kita Iblis tidak ada ketegasan dan keberanian daripada producer-producer filem untuk mengeluarkan filem yang bersih. Sebab bagi mereka, tiga benda yang menjadi faktor kepada filem meletup. Satu, adanya ranjang lah. Kedua, lawak. Ketiga, dipanggil cerita-cerita serang ataupun aksiden berita perang. Aksi pada aksi dia. Jadi tiga benda ni apa beriman. Dua tu tak apa, buat aksi tu kita terima lah. Mesti ada aksi. Bila tak ada aksi tak seronok lah. Jadi kicang ni buat dua je. Lawak dengan aksi.
lucu jangan lah itu lebih dia aksi dengan komedi dia ada dua tu tadi film dia kan di Malaysia masih heavy kita ada cerita isteri perempuan dan doktor ada kita ada contoh banyak sangat yang famous dengan ada yang lucu walaupun taklah bersyukur tapi benda tu diharamkan cuma kita nak ubah media provision film ni susah juga yang banyaknya lawak lawak mikat dulu film lawak tak laku kan biasa sederhana kita ada dulu kita ada film dengan lawak-lawak tapi tak mencapai tahap hantu 45 40 juta dah ada cerita orang berak je kan cerita orang berak nah gitu dia pergi cerita dia biasa isap pokok cara orang kampung berak gitu tapi boleh capai 40 juta ini menunjukkan orang Malaysia sekarang banyak stres sebab dengan film komedi saja kita boleh berhibur. Nah, itu menunjukkan cara tidak langsungnya ramai orang stres. Sebab komedi ni dulu orang tua-tua tak tengok sekarang saya tengok orang Cina pun tengok komedi dia dulu. Dia gelak, tengok cerita anak lima pun dia gelak semua kuat. Kata orang Cina pun stres. Nah, jadi semua orang stres. Tapi kita tengok filem-filem aksi pun seram meningkat. Munafik sampai 48 juta. Munafik bagus sebab dia tidak ada apa-apa adegan. Saya apa tak ada. Kita boleh tengok contoh filem Indonesia ketika kita bertasbih. Tak ada apa-apa yang cerita budak meset, biji pun yang meset. Kalau satu lagi dia ada lagi cerita bertasbih, satu lagi apa ada hak satu tu cerita meset, bohong sangat yang dia kahwin dengan jiran Kristian apa semua tu, kata apa? Bohong lah, dia ada bohong. Kita kena ikut filem, perkembangan filem kita kena ikut. Sebab sekarang belum ada lagi syarikat perfilman ambil Islamic finance. Tak ada. Sebab belum cukup syarat lagi. Tapi mungkin akan datang semua akan dibayar oleh bank-bank Islam untuk kita buat filem-filem yang baru. Kerana pada filem tu ada kesan kita tengok filem Sayyidina Umar bin Khattab, kesan cukup besar pada orang bukan Islam juga kepada kita sendiri. Jadi ini antara benda-benda yang perlu kita tegas. Dan itulah perlu ada garis panduan. Jadi punya garis panduan terlalu umum perlu didetailkan lagi setiap benda bacaan Al-Quran dan seumpamanya. Jadi hukum bersetubuh diharamkan kepada wanita menyerahkan kembaliannya kepada semua orang melainkan kepada suaminya. Sebab itu bila timbul kes yang terbaru isteri dirogol, tak betul ya. Rogol ni dia ada dua illah, dia ada dua unsur. Satu tidak berkahwin itu ajnabiyah, satu paksaan. Nah, itu boleh kena rogol. Sekarang kahwin ni dia tidak ajnabiyah suami dia, cuma ada unsur paksaan. Bila ada unsur paksaan, tak dinamakan rogol. Cuma kita namakan paksaan seks je lah. Jadi hukumnya takkan sama dengan apa nama dia rogol sekarang ni. Aliran dia nak bawa, nak bersetubuh isteri pun kena rela. Kalau rogol dia ada nak buat undang. Tak boleh sebab rogol ni adalah kepada orang ajnabiyah, perempuan yang bukan isteri. Jadi bila ada dua ilah ni baru boleh dapat ilah murakabah ni baru dia dapat kerabat. Jadi tak dapat kerabat, pasangan kepada isteri dia. Bila pasangan kepada isteri, dia ada dua. Satu tidak baik kepada suami dan kewajipan kepada isteri. Maksudnya dia dari segi suami tak berapa bagus, tapi dari segi isteri bagus untuk dia. Maksudnya satu tindakan hukum lain. Kepada isteri dia merelakan dia rogol, tu dia boleh buat drama pun. Jadi isteri yang dirogol, tu okey. Isteri untuk dirogol. Jadi isteri untuk disewa. Dan nak tahu daripada ingat buat tajuk tu. Tetapi tak boleh dikenakan untuk merogol sebab suami. Dan tak boleh dikenakan hukum apa-apa. Cuma dia itu tidak beradab lah. Tapi banyak kes saya dah buat tulisan tentang ni. Kita mesti tengok pada dua keburukan yang besar. Kalau suami dia buat benda tak elok ataupun tak selesa, tak elok ni bukan malah jiwa tak tentera. Lebih baik isteri tu menderita untuk kebaikan suami tak? Kita tak boleh tengok equal itu lebih susah. Kalau kita nak cari equality, anak ni tak akan dapat membalas jasa suami mak pak sampai bila ni. Kalau kita ambil bil ayah tu yang sarah anak dah baru banyak puluh berapa ratus ribu yang ada sarah anak dia. Tapi ayah tak ada rekod saraan anak dia daripada bil beranak, bil ubat, bil sampai dia kahwin universiti. Pernah tak kita berulang apa dia bank statement kita kepada anak? Tak ada. Sebab dia bukan equality. Equality susah.
dia mesti ada bir ihsan dan juga orang kata apa, ta'awun. Jadi suami isteri bukan equality, dia ta'awun. Bila ta'awun mesti ada kurang lebih dan seumpamanya dia. Boleh tak kita paksa suami kita cari duit untuk tampung kita punya pembelajaran? Boleh. Sebab memang kita ni di bawah penjagaan. Jadi bila kita paksa, nama paksa kepada suami, tak lah kata jahat. Sebab dia ada sistem macam tu. Bila suami ni minta set daripada isteri, cara pasangan, tak nak dia jahat. Sebab dia nak minta ke siapa ni? Takkan nak minta kepada jiran sebelah. Dia kan ada drama, bini boleh disewa. Boleh sewa tak, aku bagilah 100-200. Jadi isteri tu bila buat macam tu, walaupun dia sakit dan sebagainya, paling kurang dia telah menyelamatkan satu keadaan yang baik. Nah, tapi ini tidak akan mengulang, tidaklah fair begitu. Tapi bila tidak fair, di sana ada konsep ta'awun. Itu tu benda ni dibincangkan. Yang tajuk wanita berhak untuk bersuka-suka suaminya. Jadi bila suami dia tak nak, suami pun kena layan isteri juga. Gitu. Jadi ini dia antara benda sahafah, pendidikan set yang kita perlu diterangkan. Sebab Rasulullah SAW, dia bermanja-manja dengan isteri dan seumpama dengan dia. Semua orang Allah Ta'ala buat satu benda yang dikatakan suka kepada jantina yang berlainan. Maknanya kita suka kepada perempuan, suka kepada lelaki. Dan ini satu benda ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Kita tengok-tengok binatang. Binatang ni tak ada satu ni'mat. Sebab binatang ni dia tak ada. Orang kata pun tidak ada mukadimah yang macam manusia. Manusia Allah Ta'ala buat wanita tu ajaib. Boleh gelap ke, boleh hitam maneh ke. Ada orang kata saya, ustaz, apa hikmah dia? Orang perempuan ni ada yang cantik sangat, ada yang sederhana, ada yang hitam macam Somalia, ada yang hitam macam Nigeria, ada yang kulit sawah langsat macam kita, ada yang putih macam Korea. Oh, tu dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ni dia jadikan kecantikan bukan pada akal. Kalaulah kecantikan ni pada akal, kita tengok pula, saya pernah jumpa satu pasangan, suami ni hitam dia ni. Isteri dia lawa, kita cak tak lepas ni macam mana bini kena kat lelaki dia. Siapa? Kau saya? Kalau ikut aku rasa ni, oh, dia lepas. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan kecantikan pada hati. Ainu pada akal. Sebab tu kalau kita sebut besar kecil, kita sebut besar, takkan ubah. Kecil-kecil. Nombor satu, sebab tu akal. Tapi bila kecantikan, kesedapan, semua orang hati. Orang kata makan yang sedap, kita kata sedap. Sebab ditimbang hati kita. Maka bila Allah buat macam tu, kita tengok ada negro kahwin dengan masalah. Sebab cantik dia hitam. Hitam cantik semua, hitam kanis. Ada kita tengok suami dia tinggi, isteri dia rendah. Berdiri terpaksa pakai kasut tinggi. Ada yang terbalik, isteri tu hitam, suami putih, tak lepas. Macam, yang perempuan lah, aku ni cantik lagi, tak dipandang-pandang. Dia jalan pun macam penguin. Besar. Tetapi Maha Suci Allah yang menjadikan cantik ni, semuanya pada hati kita. Maka adil lah kejuai. Dan semua orang dapat menguasai. Tengok orang perempuan selalu dan tu dia banding saya kawan saya tu dengar aku cakap orang perempuan eh pengantin ni tak sama cantik walaupun tak yang isteri tu gelap cik suami ni handsome kat mana anak aku lah orang haa dia pula pula nampak tak. Jadi Allah Ta'ala jadikan kecantikan tu pada hati, maka pikatlah hati, jangan pikat dengan akal. Jadi kecantikan ni pekis mungkin dengan akhlak, bukan mungkin dengan ambil berat. Mungkin dengan macam-macam. Bukan dengan kecantikan. Kecantikan ni sat dia berpahan. Lepas tu kita tengok kepada perangai. Sebab tu kadang-kadang kita tengok isteri dia rusak, tondrang. Suami dia kurui, sayang. Kita cicak, kita kata terbang, habis makan orang punya. Jadi wanita berhak. Wanita berhak mendapatkan sayang seorang lelaki. Baik, seterusnya. Buku ni ya, ni kena orang yang berkahwin, orang tak berkahwin baca ni pula. Ada cerita muka surat 129 tu. Macam mana satu hari orang perempuan tu 4 bulan tak jumpa suami dia. Jadi Zainal Umar ni terdengar dia kata tatawala al-lailu wa sabta jawadihu al-habibun apa
وقال على الا قليل الا انه لولا خط الله لحرك هذا سر جوانبه. Jadi dia kata malam panjang sangat, tak ada suami untuk bermanja, kalaulah tidak ada takwa aku berzina dah. Jadi Umar pun tanya anak dia Hafsah, berapa lama isteri dapat tahan dengan suami? Dia 4 bulan. Jadi ikut budaya lah 4 bulan. Jadi dia arahkan semua tentera hanya bekerja di luar 4 bulan saja. Sebab itu saya tulis satu artikel, ataupun saya sebutkan satu idea kepada kerajaan dalam bentuk ceramah, iaitu wajib penjara menyediakan bilik hubungan kelamin kepada banduan. Sebab haram kita hukum mereka dengan secara total. Malah betul daripada penjara, tapi tak boleh menghalang mereka daripada berhubungan dengan isteri mereka atau suami mereka. Itu merupakan hukum sujana, hak-hak banduan. Walaupun mereka bersalah, tapi mereka masih ada hak. Sebab itu cadangan saya supaya mungkin Majlis Mufti mengumumkan itu cadangan kepada penjara menyediakan kelamin, bilik kelamin, supaya sebulan sekali mereka berkelamin. Jadi tenang jiwa isteri, taklah mereka curang, dan tenang jiwa suami, dan mereka boleh memulihkan jiwa mereka. Sebab dengan seks ini dia boleh mendidik masyarakat. Seks yang halal mendidik masyarakat, seks yang haram memusnahkan masyarakat. Kesemuanya ada kesan sampingnya. Kesan sampingnya Allah Ta'ala buat kesemuanya rawatan. Pada seks ini kajian menunjukkan hilang stres. Seorang profesor di Yaman, dia kata apa? Apabila seorang suami itu dia mempunyai banyak so isteri, hilang stres. Sebab bila dia berhubungan dengan isteri, stres dia makin menurun dan umur dia makin panjang. Jadi dia duduk dalam penjara, bila dia tak berhubung dengan isteri dia, dia makin teruk, pangai dia tak baik, dia tidak memperbaiki pangai. Sebab tu kadang-kadang budak yang nakal, bila berkahwin dia baik sikit, nampak sikit, baik sikit, akhlak sikit. Nampak, Allah Ta'ala buat keadaan, tapi kita tak nampak keadaan tersebut. Maka menjadi kewajipan kepada kerajaan menyediakan bilik kelamin. Seperti mana tabung haji menyediakan bilik barakat. Orang pergi haji dia bilik barakat. Bilik berkat. Berkatnya apa? Tu di tanah haram. Tanah haram pun kena buat bilik berkat. Tambahlah tanah-tanah di penjara. Jadi kita tengok ini merupakan benda yang apa kita katakan perlu diperhatikan oleh kerajaan, hak-hak penjenayah. Kemudian disunatkan muka surat 131, suami agar tidak memilih isterinya tanpa sebarang keuzuran, kan? Tidak bahasanya dan seumpama dengan dia terlampau lama. Sebab itu suami isteri kata ulama, jangan terlampau renggang, jangan terlampau rapat. Sampai terlampau rapat, tak ada orang renggang utama. Jadi terlampau romantik macam zaman sekarang ni, semua nak tunjuk romantik pada orang, tak perlu. Sebab romantik di dalam bukan di luar. Jadi kalau bermanja sangat, tentu dia tidak menunjukkan satu apa orang kata apa, kesederhanaan, terlampau apa ni, intim. Intim bukan di ruang apa dia luaran. Sebab itu mendatangkan ketidak pada kepuasan hati daripada pihak-pihak tertentu, apatah lagi daripada orang tidak berkahwin, ya? Sebab orang perempuan sekarang ni bila mereka tak berkahwin, mereka hati dia pun nipis. Dia punya dalaman ni seku, dia tak betul, cepat marah. Orang perempuan ni kalau tak berkahwin cepat marah, tak tahu apa siapa. Oh, dia mengadam apa sebab. Sebab memang Tuhan buat begitu. Jadi bila kita bermanja-manja dengan suami di hadapan orang ramai, orang terasa. Macam kita letak gambar anak-anak yang comel depan Facebook terlampau banyak, itu pun tak bagus. Kerana dia melukakan hati orang. Sekali-sekala tak boleh, tapi hari-hari dia letak, benda tak bagus. Kerana al-ni'mah maksudah, ni'mah ini dicemburui. Sebab itu Islam ini dia mengajak menjaga perasaan orang. Sebab so, kita boleh jumpa orang, persoalan pertama yang tanya, kahwin ni? Tak boleh. Kawan lama tak boleh, boleh jumpa hari pertama, tanya kahwin tak kahwin. Kalau nak menguat tak apa. Tapi kalau tak menguat, jangan tanya, kesian. Kemudian, kalau berkahwin, jangan tanya pula, kenapa anak lah? Jangan tanya pula, saya sedih. Kita tanya pula. Jadi kalau anak tak apa sihat, jangan kita tanya, ni okey juga apa sihat. Dia banyak benda yang kita kena belajar sendiri macam. Kita tak, ini dia panggil seni muamalat, dia panggil good impression. Islam dia tak menggalakkan soalan-soalan macam tu, soalan sesuatu. Sebab setiap orang dia ada, dia punya apa? Ha? Limit space, tempat dia punya. Ha? Space. Ha, space pun dia, setiap orang dia ada public space dia tu. Macam kita duduk, orang perempuan, kalau rapat dia ada rumah. Kata dia kan, kalau mati main rapat dengan ha, dia ada limit dia. Tak boleh sampai nak darah hidung-hidung, maaf terus tak boleh. Tengok orang tak rapat sangat, tak boleh. Tapi kalau lawa tak apa. Kalau tonton, tak jauh sikit. Jadi
begitulah kita dengan soalan-soalan. Kita tak pernah detailkan soalan. Itu dia punya good impression. Sebab soalan macam aku tanya, gaji yang apa? Kawan lama tak apa lah. Mau jumpa aku tanya, gaji apa? Gaji menang tu kerja apa? Tak boleh. Soalan-soalan itu dia makan wajib. Orang Islam tak boleh gitu. Orang Islam kena mendekatkan di atas sesama. Jadi soalan-soalan sensitif, tak boleh tanya apa dia kahwin lagi tak kahwin pertama orang perempuan. Kalau tanya waktu dia balik nak jumpa kita, kita pun heran. Dia tanya kahwin. Oh, itu sensitif. Tanya anak lagi sensitif. Anak dah review. Kita pergi bicara apa lagi. Nah, benar-benar itu ada kita bercakap cukup ditekankan dalam Islam supaya kita ini ada soalan-soalan yang baik. Tanyalah nasihat tak sihat, macam mana kehidupan dia, kita tuju di sikit, Masya Allah nampak cantik, benda-benda yang menggembirakan hati dia. Adalah dia kawan rapat dah, dah lama tak apa, aku tanya masalah dia, ni baru jumpa pun kenal. Ni saya ni cucu kenal lah ni, kamu cucu berapa lah? Kerja makcik tu, kita kenal. Nampak Islam sangat menjaga perasaan. Kita dengan jadi macam orang lama. Orang lama ni dia panggil anak mami, pun semua-semua tanya soalan gitu. Anak saya tu gaji tu dah 10,000 dah. Masuk titik berdua tu, alhamdulillah ni pergi gelang anak saya beli tu je. Yang dia ni bukan anak, anak dia kerja biasa. Dia nak pergi gelang apa, zulian boleh lah. Jadi kita jangan menjadikan kita ni bahan dengki pada orang. Kadang-kadang orang dengki bukan pasal dia, pasal kita. Jadi begitu di Facebook, ni beli beg tangan letak kat Facebook, beli kereta letak kat Facebook. Semua penuh dalam Facebook. Curi pun dia ikut, tak tahu. Satu, tiga-tiga menjadi kewajipan ke atas wanita menunaikan permintaan suaminya. Melainkan dalam waktu haid atau uzur yang ketara. Maksudnya kalau buat, orang sakit dan seumpama dengan dia. Sebab itu pendidikan seks perlu, tapi kita kena susun dalam bentuk yang lebih matang. Mungkin dalam form C, form 5 dan seumpama dengan dia. Sebab kalau tak disusun, mereka mencari. Pendidikan seks ni bukan di zaman kita, di zaman Rasulullah SAW dah sudah ada. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ada kes ya? Oh, dia panggil seks. Ganas. Ya. Tak ada macam penyakit tu. Tapi kalau orang kita kata macam dia perbuatan orang lah, macam dia bagi benci kat isteri kan. Tapi kalau mengikut perubatan kesihatan, ada lagi macam penyakit, dia memang dera dulu dah. Tapi dia dulu buat dia bersama. Yeah. Soalan dia? Kenapa kita tak ada fakta sedemikian untuk lindungi perempuan yang mengalami masalah macam ni? Ada. Kena buat aturan, itu dia panggil keganasan. Keganasan seks berlainan dengan yang Rukun Paksa tadi. Ya. Itu dia panggil ganti tu bermasalah, dia panggil seks ganas. Tapi seks ganas ni, kadang-kadang isteri pun suka. Dia kena pukul-pukul dulu, dera, ikat, apa semua tu. Barulah hubungan seks, jadi dia rasa lain macam. Jadi benda ini perlu kepada pengaduan. Dia betul dia ada dalam apa dia fikir, pengaduan kepada mahkamah. Apa yang dia dengar dipukul oleh suami itu hak dia. Ha? Benda itu baru dalam penderaan. Penderaan. Cuma benda ni pada suami macam tu jadi hadapi masalah mental. Sebab macam ni, manusia ni bila dia tak dikawal, dia punya utility dan kekuasaan dia, kadang-kadang dia tak puas mereka bila dia pukul isteri dia. Ha, itu dia ada masalah mental yang perlu dia awak. Makan ubat sikit. Ha? Jadi ubat dia, ubat di doktor ni dia hormon yang terlebih. Dia manusia ni, dia ada hormon yang melajakkan dia sorok terlebih, takut terlebih, semua terlebih. Jadi bila sorok, pelik keluar. Bila sedih, keluar. Orang ni teriak sikit, dia teriak, pelik. Jadi dia ada satu hormon yang mana perlu kepada ubat yang dapat bagi stable balik. Ha? Nanti perlu jumpa kepada doktor. Okey, disunatkan kepada suami berlembut kepada isteri. Ya, isteri tidak perlu dikesari. Dikasari itu kalau tak sengaja, tapi kalau menjadi satu rutinan adalah satu benda yang tidak bagus dan berdosa. Begitu juga isteri. Saya tu ramai orang motivasi kata sebabkan orang menyatakan tak apa isteri marah suami. Tak betul. Dengan beralasan cerita saya dengan orang dimarah oleh suaminya. Betul tak? Cerita tu yang masyur. Jadi bila isteri marah suami, tak apa, saya dengan orang pun marah. Tak betul tu. Itu bukan keadaan kehidupan. Sebab kalau kita nak mati suami dia marah suami, lama dia jadi usul juga. Mana boleh kita cakap kasaran suami kita? Lama sekarang ni kita guna satu cerita senang mak yang kita tak tahu, saya tak tahu cerita tu.
jadikan hujah supaya orang perempuan boleh marah isteri. Mana boleh begitu? Dia tak berdosa bila menyakiti hati suami, berdosa seperti mana suami berdosa menyakiti yang bahasa-bahasa yang keras, bahasa-bahasa yang maki. Maki syaitan tak boleh. Apa lagi maki suami? Sebab itu benda itu tak betul. Apa yang dinyatakan oleh seorang kecamah tak puas, itu adalah benda yang tak betul. Itu berlaku sekali-sekala, bukan rutin isteri senang mak marah dia. Berlaku jangan tidak sengaja. Jadi benda itu bukan kaedah kehidupan. Kaedah kehidupan wa'akhiruhu nabil ma'ruf. Cakap dengan yang baik. Ini kita pergi ceramah tak puas isteri marah suami. Siapa kata begitu? Mana ada kehidupan suruh macam itu? Kadang-kadang merupakan satu benda yang tidak beradab bila suami isteri marah suami. Apakah ini dah tahu orang lain? Umpah-umpah. Dan tak apa, umat bukan marah. Bukan macam tu. Itu bukan keadaan Islam. Keadaan Islam, masing-masing berlembut. Wa'ashiruhu. Masing-masing berlembut. Seperti mana isteri suka suami lembut, suami pun kena. Isteri kena lembut juga kepada suami. Jadi kita kena umpah. Cerita-cerita. Itu pun cerita yang berbeda. Tapi bukan keadaan kehidupan. Mana berlaku tu secara spontan. Dan bukan benda yang diarah oleh Rasulullah SAW. Ataupun benda itu yang diinginkan oleh para sahabat. Tetapi kalau isteri marah juga, ada yang suami maafkan, itu cerita dia. Tapi tetap isteri tak boleh. Tetap isteri tak boleh. Yang baik suami dia. Saya tak apa, becak tak apa. Tak, bukan begitu. Kehidupan dalam Islam, Islam ini dia cerita supaya kehidupan kita ada hak dan kewajiban. Tetapi kalau berlaku sekali secara tetap berkawal, itu dia maafkan. Ini kehidupan yang marah lagi. Muka dia macam mereka zaman ni. Kita bukan bercakap kosong, tapi semuanya ada dari semuanya hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami bukan Tuhan. Suami ada kesalahan, tetapi bukan dimuamalahkan dengan cara yang tidak betul. Begitu isteri tidak boleh dikasari oleh suami kerana mereka adalah orang yang dipindahkan penjagaannya kepada kita. Seperti mana kita jaga kaitan kita dengan Allah, macam tu kita jaga isteri kita sekadar mana yang kita mampu buat. Kalau dia tak mau jaga, cerai kan dia. Jangan siksa. Sebab perceraian itu ubah. Sebab itu kita benda-benda macam ni kena jelas. Tak mau jaga, tak elok. Dia ustaz, lepas tu dia ada cerai yang lain. Sebab buat apa kita simpan isteri dalam keadaan kita tak suka dia. Dan kita dengar dia. Dan isteri tu apa dia pun tak dapat untuk ubah kepada suami dia. Jadi ceraikan sahaja, mudah-mudahan dia dapat suami yang baru. Dan masyarakat dengan dia pula, dia pun ni bau kahwin. Kalau macam tu tak ada pula penceraian di dalam Rasulullah SAW. Para sahabat pun bercerai. Para ulama pun bercerai. Tapi bukan cerai kalau kita cerai kalau Islam. Malah kita huraikan tadi pada waktu dia tidak disetubuhi, bukan pada waktu haid dan dibayarkan pampasan dan diceraikan di dalam mahkamah. Dia semua orang buat macam tu, tak ada apa-apa pergaduhan. Kalau kita tahu dia tak dapat, dia selamatkan. Kalau dia selamat, tak ada selamat, kita ya alhamdulillah. Baik, berkenaan dengan rilah. Rilah adalah muka surat 136 bersetubuh kepada orang yang mengandung. Tak ada masalah. Melainkan kalau sabit kemudaratan. Bahkan, cara saintifiknya bersetubuh ketika mengandung lebih baik. Karena untuk memudahkannya besar. Nampak? Jadi, ada orang kata mata terjuling sebab apa? Bersetubuh ketika mengandung. Tak ada yang betul. Kenal suaminya, terjulis semua. Nah, itu sebab genetik, kromosom ada masalah. Tak berkaitan pun dengan kemaluan suami. Itu cerita kurafat banyak sangat. Macam orang kata, anak ni makan darah haid ibu. Tak betul langsung. Anak makan daripada placenta tu, dari pusat ibu tu. Dia makan apa yang ibu makan, dia makan. Tak ada berkenaan langsung dengan darah haid. Ni makan tu, kita bukan belah aja bersiung. Okey, hukum azal pula. Baik, 138. Hukum taklifi bagi azal. Azal ni maksud meletakkan air mani di luar kemaluan. Sekali pemakaian kondom pakai kondom. Syarat dia, syarat khusus apa syarat pada umumnya mesti minta izin daripada isteri. Sebab isteri pun berhak. Kalau tak minta izin punya berdosa, punya berdosa. Hukum bersetubuh itu sah. Taklah, tapi berdosa sebab dia tidak
apa dia meminta izin kepada istri. Nah, itu dia punya secara apa nama dia umumnya. Dan berkaitan dengan ikat, bila dah anak ramai, untuk menangguhkan mengandung ni kita ada tiga sebab. Di antaranya miskin. Bila miskin, Islam mengharuskan kita dibuat family planning. Kita tak boleh guna kaedah-kaedah orang tua-tua kata insya-Allah Allah beri rezeki. Itu topik akidah. Tapi kehidupan syariat ini menuntut kita merancang. Jadi Imam Ghazali menyatakan bila seseorang itu gaji dia 1,000, tak nikah-nikah kita bila tak ada gaji, anak nikah. Dari sudut kiraan duit kita memang tak mampu. Apabila kita tengok kemampuan tidak ada, maka dibolehkan untuk merancang keluarga 3 atau 4 tahun depan. Sebab kita tidak boleh menanggung anak dalam keadaan apa nama dia, kita miskin. Tapi kalau dah mengandung, kena tanggung. Kalau mengandung, diharamkan dulu. Tapi untuk planning, boleh daripada awal. Maka dengan pencegahan makan pil, dengan ikat, ataupun dengan kondom. Ataupun meletakkan air mani di luar. Itu. Yang kedua, isteri itu sakitlah. Rahim dia lemah, doktor nasihatkan, kena apa nama dia, selang-selang sikit. Yang ketiga, bila terlampau hyperactive, tak sempat nak mentarbiah. Anak dia macam Spiderman, ada yang di atas atap, ada yang di bawah kerusi. Jadi macam zaman kita sekarang sebab ibu bapa kerja, jadi dia boleh training sebab tak sempat nak kawal. Jadi anak terbiak, jadi tidak mencapai maqasid pendidikan dia. So tiga itu, kalau salah satu ada boleh buat training. Apa tadi kalau anak-anak punya OKU, sebab dia nak didik anak OKU, nampak sikit dia akan masuk penjagaan, kos ibu tu nak dapat kekuatan. Siapa-siapa yang ada anak OKU, oh itu kekuatan masyarakat tak faham. Lali masyarakat baru nak faham sikit. Masyarakat faham. Sebab kadang-kadang tak tahu siapa yang okey. Kadang-kadang dia besar, pok dah dukung lagi. Dia dah tanya pasal apa besar-besar dukung lagi. Bagi jalan sendiri, dia tak tahu anak tu tak berjalan. Nah, jadi soalan tu sensitif. Kita ni terlampau, orang kata apa tak apa. Biar hati, mulut jahat, hati baik tak penting tu. Kita nak dua-dua lah baik. Biar hati baik, mulut pun baik. Nak buat apa mulut jahat, hati baik. Hati tu dia dengan Tuhan, kita dengan manusia bukan dengan hati kan, dengan mulut. So, benda-benda tu kita kena bertrust supaya manusia tidak takut. Ramai anak okey apa ini boleh kayu, tak nak pula Allah sebab masyarakat. Dia takut nak pergi kenduri, takut nak pergi sebab apa, nanti orang kata anak dia. Dan orang banding-banding pula. Kalau anak dia sihat dia, nampak. Jangan bandingkan ada anak orang dan anak orang, itu anugerah ilah. Ya ibu, mayasya ini akan wadukura. Anak dia kata Allah hadiah. Anak lelaki dan perempuan adalah merupakan hadiah. Sebab orang Tuhan kata al-hadu mutakah tu, manusia ni suka bermudah-mudah ni kan. Banyak anak, banyak anak domek, anak tu. Jadi anak orang ni semua gelap. Semua dia negro. Anak dia ni semua putih. Kita dah balik-balik. Sebab tu peletakan di Facebook, berumur-umur meletak domek, sebagainya termasuk dalam penyengkat. Kerana tidak mendatangkan hati yang mulia, tidak mendatangkan apa-apa masalah kepada kita, melainkan berlakunya tanafus, perlumbaan yang negatif. Sebab itu Tuhan sebut al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu semua berlumba, pangkat, duit, masing-masing nak hidup kebolehan. Dan masing-masing akhirnya tidak membina masyarakat yang rahmah, penyayang di atas satu sama lain. Baik. Jadi kita boleh buat ikat bila ada salah satu daripada tiga sebab tadi. Jadi kita sebab anak takut ish. Sebab kita tolak rezeki pula. Dalam Islam ni bukan agama, orang kata apa, tilqa'iyah, agama akhwiyah. Maksudnya agama tak ada sistem. Islam ni agama yang terancang. Islam ni agama yang logik, yang terbina daripada sistem-sistem kehidupan yang susun. Kalau kita tengok anggota badan kita ada mengandung 9 bulan, dia tak macam binatang mengandung saat-saat marah. Mengandung saja ada 9 bulan untuk masa suami mencari duit, untuk masa untuk ibu tu sayang anak. Kalau mengandung 2 bulan, ibu tu tak sempat nak sayang anak. Dia boleh jual dia bila. Sebab mengandung 2 bulan marah. Mengandung 2 bulan marah. Dia boleh jual di pasar barang. Betul. Ibu ni bila sayang, dia masuk bulan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kadang-kadang awal bulan tu dia benci lagi jadi dia. Ganggu, terlupa dia sampai tak boleh makan, dia masih benci lagi. Tapi bila dia lama, baru dia sayang. Macam ayah, anak, bila dia sayang anak dia, bila dia tua. Masa muda dia tak wahir kan, sebab dia baru keluar dari sikit. Bila dia umur 50, dia kata, aku keluar berapa ibu dah. Dia mula sayang anak dia. Sebab tu, bila anak bongsu dia lain sikit, kuat. Sayang.
Sebab dia mula rasa beban. Sebab sayang ni dengan beban kan? Kalau mudah dia kurang sayang ni. Sebab tu menurut kajian, cucu lagi kat orang sayang. Dia sebab dia makin terasa, aku ni dok orang tak ada penat lelah. Sebab tu ayah dengan anak ni rapat dia tua sikit. Sikit ada mula teringat yang dulu dia kawan dengan kawan dia. Dah kawan aku jadi lah seorang untuk seorang dengan dunia seorang jadi dah apa-apa dah. Jadi anak mula rapat, anak tak telefon dia kecil hati. Ini psikologi manusia benda tu biasa. Tapi ibu ni sekarang-kurang dia mengandung, dia sayang tu. Saya pernah naik kes, kes dia kes besar juga. Jadi anak dia dah kahwin dengan masyik ah pak. Pak dia sabar lah. Pak bagus, dia memang sifat gitu. Mak dia punya susah hati takut kahwin dengan orang sesat. Jadi dia kata, dia mengandung sama tanya, ustaz, suami saya kata apa, bukan dia mengandung. Ada tu lah. Saya pun tak macam drama. Kita nak selesaikan masalah mereka. Tapi orang perempuan akan sebut itu sebab dia sayang. Kita cepat nak sayangkan lelaki, tak boleh. Tapi kalau lelaki pun boleh sayang, dia takkan keluar rumah. Masing-masing keluar rumah dia nak. Jadi disebabkan Tuhan kurangkan sayang dia sikit daripada mak, dia boleh keluar rumah saya sikit. Kalau dia bagi sama, duduk tak berapa keluar. Duduk rumah lah. Makan, serangga. Jadi cicak kan? Duduk takak, lipat, jangan cicak. Haa, lebih dalam. Jadi Allah Ta'ala buat fact ini, dia panggil apa? Fiqhul Mizan. Nanti insyaAllah saya tengah terjemah buku Fiqhul Mizan. Kalau nanti jabatan mufti nak bincang, kita akan turun insyaAllah. Dalam 2 bulan siap, Mizan kehidupan. Yang Allah Ta'ala turunkan semua benda ada Mizan. Jadi isteri ada Mizan dia. Jadi suami ada mizan, dia takkan sama. Sebab berian dengan rumpulan lain timbangan dia. Berat lain, telur kita timbangan dia dengan kita bilang 1, 2, 3 orang tegak kilo. Kira 10 biji. So, fit mizan yang Allah Ta'ala buat dalam kehidupan kita, semua benda ada neraca, tak sama. Jadi, mizan ni gaji, gaji. Fit gaji. Tapi gaji dah kalah. Masuk pula hukum yang berkaitan dengan wanita-wanita hamil. Hak-hak wanita hamil lah. Ini orang panggil lebih berat lah. Sebab benda ni masuk mahkamah, kes terlalu besar. Tadi saya baca laporan parlimen ke parlimen kandun. Kes cerai berlaku pada 2 pekar. Tapi itu bukan sebenarnya. Dia ada masalah perempuan. Iaitu suami tidur berdekut dan satu lagi apa nama dia? Apa satu lagi? Kencing baju tengah malam. Tak ada langsung dalam. Kalau kita buat postmortem tak kesan pun. Itu masalah mental. Sebab kita cerai, alasan dia mesti kuat. Takkanlah hanya berlengkuh cerai walaupun kuat. Itu tak boleh jadikan sebagai salah satu. Begitu juga basuh baju tengah malam. Dia makna dia, dia mesti ada sebab-sebab tertentu. Itu maksudnya dia mesti ada masalah lain. Ada masalah lain yang menyebabkan perceraian banyak sebab. Orang kata apa, benda sedemikian boleh diselesaikan dengan rawatan doktor dan supermana tidak patut kok cerayan. Jadi, kita tengok bila berlaku di mahkamah, banyak isteri-isteri kadang-kadang diceraikan waktu hamil. Jadi macam mana keadaan tersebut untuk kita nak selesaikan masalah masyarakat. Baik, kita baca dulu apakah sebab-sebab nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang disebutkan atas pemberian makanan, pakaian dan tempat tinggal ditanggung oleh individu yang mempunyai isteri, anak dan anak-anak. Sebabnya ada 3, iaitu perkahwinan, hamba saya dan tidak ada, kaum kerabat itu ibu bapa atau adik beradik kita yang dihilangkan punca. So, bila bapa kita ada, kita tak wajib bagi nafkah kepada ibu, cuma disunatkan sebagai satu birrul walidain. Kalau bapa tu masih bekerja. Sebab kebaikan nafkah yang berlainan. Tapi bagi tu lebih baiklah. Kalau bapa tak ada dan tak bekerja, barulah kewajipan nafkah ibu tu kepada anak. Sebab tu anak-anak kebanyakannya bagi kepada ibu atas dasar birrul walidain, kewajipan birrul walidain. Tetapi bukan dinamakan nafkah. Sebab nafkah ayah maksudnya lah. Dan kadang-kadang zaman sekarang ni yang banyak duit ibu bapa bukan anak. Dan dibuat kajian akan datang, ibu bapa terpaksa bekerja lebih kuat daripada anak. Sebab ada anak-anak gaji ni. Anak-anak sekarang jadi 2,000. Ibu bapa dah 10,000 lah. Jadi dia kerja lagi sebab nak tanggung cucu. Cucu lagi, tak apa lah. Nak bayar kereta anak. Kereta anak, mak yang bayar. Rumah mak yang korang beli.
Nah, itu kajian masa akan datang sebab kos yang begitu tinggi tak mampu dipiliki oleh anak-anak muda. Jadi nafkah satu perkara, ihsan satu perkara. Bila wajib nafkah kepada ibu bapa, bila dua-dua tak mampu bekerja, begitu dan seterusnya. Isteri dan anak-anak memang tanggungjawab kepada suami. Sebab isteri ini dia punya konsep nafkah sebab duduk di rumah suami. Dia habisul nafsi, dia duduk di rumah suami untuk bekerja kepada suami dia. Sebab itu bila isteri kerja, maka hukum nafkah di rumah. Tengok kepada syarat perjanjian. Kalau suami yang suruh kerja kerana untuk kita katakan apa nama dia membantu dia, maka ada undang-undang keluarga yang lain berubah, seperti mengenal rumah, seperti masak dia, tak diwajibkan kepada isteri sebab dia mencari nafkah sama-sama. Maka kewajipan bersama lah. Ataupun saya orang gaji, ataupun sekali-sekala hujung minggu suami isteri kemah. Tapi nak hak isteri kemah hari dia tak ada hak kerja. Kalau suami dah cukup duit, isteri nak kerja juga, maka ikut kepada kontrak juga. Kalau isteri sendiri yang nak pergi, maka gugur nafkah sebahagian daripada suami. Sebab dia sendiri yang kerja. Dia duduk rumah hanya sekejap kerja. Yang dikira nafkah tu dia ikut duduk rumah apa lama. Jadi bila kerja, dia keluar 8 jam. 8 jam tu kira dia tak bekerja, macam kita pejabat tu, dia potong ikut dia. Jadi gugur kalau bekerja, gugur sebagai nafkah. Mungkin dia beri 1,000, bagi 500 pun dah. Sebab isteri tu dah ada pendapatan dia. Tapi kalau suami dah setuju daripada awal memang abang bekerja, nafkah abang akan beri penuh, ayat tu tak duduk. So, bila sistem kehidupan berubah, semua sistem berubah. Dan apa? Nafkah ini wajib kerana kita tak bagi isteri kita keluar daripada rumah kita dan meninggal yang ini. Macam sistem jangan. So, bila isteri balik rumah mak dia tanpa izin, gugur nafkah. Dia balik rumah baru nafkah masuk dia. Nah, itu sistem pertahanan dia. Bukan nafkah itu hanya isteri, tapi nafkah itu duduk satu rumah. Dia masak, dia mengemas, itu nafkah pertahanan. Mai orang motivasi dia kata apa, masak tak wajib. Dia tak wajib ni ada dua. Satu wajib yang boleh dihadap ke mahkamah, yang tu memang betul. Yang wajib menghadap mahkamah ni pertubuhan yang keluar Allah. Tapi ada wajib secara budaya, secara hidup yang sayang. Turun-turun memang perempuan yang masak nasi ke suami sebagai salah satu hubungan, bukan sentuh rahim dan sayang. Jadi kesayang ini tak ada wujud mereka isteri masak. Maka menjadi kewajipan agama kepadanya menyediakan makan dan minum kepada suami. Dia kata Nabi pun buat banyak rumah, itu tolong, bukan kewajipan Nabi, tolong. Tapi tetap Aisyah masak. Jadi kena bezakan keadaan sedemikian. Bukanlah masak yang perempuan buruk sangat, masak pun yang dikeluh. Kalau kerja, hanya wajib masak hujung minggu saja. Mana hari kerja, tak wajib. Itu dia punya kaitan-kaitan. Mai kata kita tak wajib masak kat suami, suami yang kena masak kat isteri. Yo, saya tak apa lah kecamakan dia. Dia telah mengubah sistem kehidupan supaya dia selalu. Dia semua bukan tak masak dalam kamu, kita tak boleh. Suami pun tak wajib, isteri pun tak wajib. Baik kita belah tengah. Dia minta kisah makan, itu. Kita tak ada orang lelaki yang meringkan dia bayangkan isteri masak. Tiba-tiba isteri kata saya belajar, tak wajib masak. Abang pergi cari sendiri, abang masak. Macam mana nak cari begitu? Ini kepala. Jadi ini di antara bala-bala yang masuk ke dalam kepala otak wanita di zaman modern. Baik, hukum-hukum yang berkaitan dengan nafkah kepada wanita hamil. Wanita hamil, alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara hak mereka walaupun diceraikan ala sabil khusus, tetap dapat hak nafkah. Wa in kunna ulati hamil fa'tu 'alayhi. Kalau kena mengandung wajib bagi nafkah walaupun depa ni dulu pernah buat maksiat, depa ni nusyus, tetap kena bagi sebab tu anak kau. Jadi bila ada kelebihan mengandung ni, masya-Allah hak mereka terjaga walaupun diceraikan, walaupun diceraikan. Talak tiga, talak tiga. Tetap kena suami bagi nafkah, bukan kerana isteri tak kena. Nampak. Tapi masalah suami ni tak faham-faham. Dia kata isteri saya musuh. Tak apa, aku musuh-musuh. Tapi dia mengandung. Sebab itu benda ni kalau kita baca sirah balik dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepada ahkam syariah, berlaku macam mana pun,
semua hak orang kita. Dan juga suami kita, ahli keluarga, jangan duduk hasut jadi jahat. Dia bila bercerai, semua kakak tak boleh jumpa dia jahat. Jangan bilang apa, jangan tolong dia. Bukan macam itu. Kita tengok apa kata syariah. Apa peruntukan-peruntukan yang sepatutnya bini tu dapat. Kalau faraid, pergi. Ini berumur rumah. Kesian anak-anak. Tak betul yang macam tu. Kita dah ada rumah dah. Dia helok lah. Kadang-kadang merubuk ketian. Rupa tak ada ketian pun. Dia betul, dia tak betul. Saya pun heran bila kita main fikir jadi saya heran apalah manusia yang harta orang ni. Jangan ambil harta orang. Kita punya prinsip harta orang ni tak ada. Harta saya kita ada. Kita pikap cari diri kita. Kalau ni hak bagi cucu, bagi cucu. Jangan terbakar kasut orang. Mak tengok tu dia punya kata apa dia. Insurans dia tinggi dapat. Mak pindah lah tu. Bukan cara macam tu. Ada peruntukan. Jadi kita galakkan kepada isteri-isteri yang dapat duit insurans, duit apa nama dia. Bagilah kau. Bukan mak mutua tu, mak mutua dia tu. Hadiah sebagai hadiah. Jadi bila semua orang ikut syariat, ini tidak ada. Ya, sebab itu benda harta duit selesaikan cara undang-undang syariat. Semua orang pun. Walaupun ada yang kurang sikit, ada yang lebih sikit. Tapi yang kurang tu ada tanggungjawab yang yang rendah, yang lebih daripada yang empat. Kita ni tak ada tanggungjawab, pikat hak kita lah. Yang ni yang perlu kita didik masyarakat, kata Imam Nawawi, memperkenalkan hak masing-masing. Tak akan ada orang yang jadi ni, insyaAllah tak ada orang yang jadi. Bagi hak isteri, bagi hak menantu. Kalau menantu tu dia tahu ni hak mak dia, bagi 1/8, 1/6 atau 1/3 kalau ada orang ni. Kita bagi dia. Walaupun dia kecil hati, tapi akhirnya semua orang berpuas hati dengan haruannya masing-masing. Bagi mereka yang dapat lebih, sudah tentu ada tanggungjawab yang besar. Soal isteri, anak dan didik. Amin. Dan seumpama dengan dia. Jadi kita tengok hak mereka terpelihara. Tapi kadang-kadang adalah syaitan yang masuk. Syaitan yang masuk pintu duit, pintu itu. Makanya halau isteri daripada rumah. Walaupun kita tak sayang dia. Tak sayang tu bukan berarti menjadi rumah. Kita adil dulu baru saya. Dan kita kena saya ambil lagi. Kemudian wal walidat ila akhirih. Baik. Kemudian muka surat 148. Umpama membahagikan kepada 7 bahagian dalam masalah orang yang mengandung. Yang mengandung tak pada suami itu dapat, memanglah kau dapat lah. Isteri yang dicerai yang boleh rujuk dapat. Yang ditalak balik kalau dia tak mengandung tak dapat. Isteri yang mengandung musuh pada suami, kalau dia mengandung dapat. Isteri yang mengandung atas kematian suami dapat mahalnya dia. Iaitu faraid dapat, secara faraid dapat lah. Wanita hamil disebabkan disetubuh secara syubhat yang tidak sah dapat sebab anak tu, anak dia. Ini bagi waktu syubhat kahwin silap tarikh. Masih bini orang lagi. Ataupun adik susu dan seumpama dengan dia. Kemudian hasil wanita hasil perzinaan. Ini yang di Malaysia tak ada peruntukan khas kepada perzinaan. Jadi perlu kita ubah. Kita dah tolak dah penazaran anak kepada perzinaan. Tapi nafkah kita tak kira. Tak ada langsung tanggungjawab. Kalau kita handle kes sendiri kesian, kita pergi rumah kebajikan. Ibu pun pernah pergi rumah kebajikan. Kita kesian. Umur 14, umur 16, 18, 21, 24, 34, 60 tak ada lah. Oh sangat lah umur 60 tahun, umur kebalikan, siapa pula tu bagus dia. Yang muda-muda, muka baik tapi ditipu oleh pasangan lah. Akhirnya mengandung siapa pun tak jaga. Mokpok pun tak jaga. Sebab kita tak ada kutukan untuk membela nasib mereka. Laki terlepas. Nah, yang ni saya, di mana-mana saya kata, walaupun apa syarat apa dalam manajemen tak ada, fatwa tak ada, tapi kita wajibkan secara ihsan, secara didikan dan tadbir. Dia hari itu sebab dia yang bertanggungjawab. Walaupun anak tu tak didik kepada dia, tapi hakikat itu anak dia. Baik dia. Takkan ada orang yang tidak ada bapa. Ini bukan kerana mamanya. Mamanya pun dia tak berzina. Dia bukan wali. Ini dia pun berzina sudah tentu ada pasangan. Nah, kita tanya pun lelaki itu. Apa tanggungjawab? Tak ada apa. Itu rombongkan semua pada perempuan.
itu satu benda yang kita membela nasib wanita dengan syariah, bukan macam liberal. Liberal ni dia bela perempuan tak tahu kan. Semua benda dia tak bela. Kan? Suami orang tua pun dia tak bela. Yang lain tidak, ini tak bersama yang mana. Dalam kes ini, saya dapat kajian, saya ada kes ini dan satu formal yang ada, kita dapati perlu ada engagement yang berubah. Kalau kita tak benkan anak kepada bapak pun, nafkah diwajibkan kepada dia. Sebab itu adalah anak. Saya pernah tanya anak, orang nikah, mana bapak kamu? Dia tahu apa dia. Cara tabiat tu apa dia. Lepas syariat, tak dibingkan, tapi tabiat dia kata ini bapak dia. Jadi bapak apa? Tak buat apa. Nah, ini di antara benda yang perlu kita tajdid dan perlu kita kaji semula untuk kita review tanpa kita menyalahkan siapa, tapi bila tiba masa yang kita bertindak untuk menyelesaikan isu yang anak orang nikah ada tiga atau itu. Kisah ni kadang-kadang buruk. Apa kisah buruk ya? Diberi kepada keluarga angkat. Dan bila beri keluarga angkat, dia ada perjanjian dia. Anak itu tak akan diserahkan balik kepada ibu dia. Dia pegang selama-lamanya oleh keluarga angkat. Ayah tu tak betul, tak betul. Perjanjian itu pun tak betul lah. Kita punya pusat kebajikan menyediakan ruang mengambil anak angkat, anak wanita yang mana perjanjian tersebut, ibu dan tak boleh ambil dah anak tersebut. Ini adalah satu benda yang haram memisahkan anak dengan syarat-syarat. Kalau tak salah, kita salahkan syarat. Kemudian, kadang-kadang yang berlaku kesilapan dibinkan anak itu kepada dia. Yang ini lebih dosa. Dalam dosa kita memisahkan mereka, kita boleh jual dulu. Jadi waktu mana kita tolong tetap bila kita niat untuk tolong orang, tak ada syarat untuk kita letakkan tak boleh kembali ke orang. Dan kita sendiri tak tolong, boleh kita beri sedekah orang dengan syarat dia jadi hamba kita. Okay. Itu bukan sedekah. Itu maksud penipuan. Jadi yang pertama dah salah syarat tu. Yang kedua membengkan, iaitu bengkan anak kepada bapa. Dan itu berlaku. Bila kami baru tahu dia. Perak je lah kita tu dia. Bila kawan buka balik lah, dia bukan pok dia, pok angkat. Oh, bening pula. Syariat, sebab tu syariat mengambil berat tentang perbincangan. Kerana dia melibatkan wilayah, faraid dan suqama dengan dia. Okey, silakan. Ya, silakan. Teruskan ada soalan. Ya, okey. Isteri yang nusyuk yang pertama, dia tidak mau melayan kehendak nafsu suami dia bila keadaan yang okey lah. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin. Yang ketiga, suka mati suami dia. Mala'un Jemon. Kalau dia sebuah tak mahu, dia pergi Jemon. Itu tiga ciri khusus. Okey. Kalau tak masak, tak nusyuk. Cuma dosa, ya? Tak nusyuk. Suami nusyuk bila? Bila dia mendera suami, mendera isteri dan dia tidak memberi nafkah kepada isteri. Maka ketika itu, isteri boleh pergi mahkamah. Apa dia nak sebut? Wa in khiftum syiqaqan. Min khiftum min apa? Nusyuzan atau i'rad. Isteri bila tengok suami dia nusyuz, dia tak beri nafkah, tak sayang dia. Nusyuz berlainan di antara isteri dan suami. Khusus isteri gugurkan apa? Khusus suami boleh isteri tercerai. Atau i'rad isteri ni, ayat ni cerita pasal isteri tu dimadukan ataupun suami dia kahwin lagi. Bila dia tengok, sebab cerai ni dia adalah kisah yang kedua. Kalau boleh selamat cerai, dia selamat dulu. Jadi bila dia tengok suami dia i'rad ni tak mau harap kat dia, maka isteri ni boleh pujuk suami. Tak apalah abang kahwin dulu, tapi abang jangan cerai kita. Sebab berdua lebih baik. Nampak? Ataupun saya bagi abang 5 malam untuk isteri yang kedua, atau saya 2 malam. Macam mana Sa'ud nak buat. Jadi bila suami isteri kena ada terasa, bila tengok suami nampak tak sayang dia, dia kena cepat-cepat lagi. Jangan dia apa pula, dia pun burung juga. Lama-lama lagi lah suami tak sayang. Sebab kita kena tahu, kena baca. Laki ni siapa? Laki ni rimau, laki ni siap. Singa ni adalah raja. Tak akan bertukar isteri jadi raja. Sistem Tuhan buat macam itu. Bila tengok suami dah tak berkenan, kalau kita reda bercerai tak apa. Tapi kita tengok, aku kalau kaitan pendapat, rumah pendapat tak cerai.
baik berpuluh hari hantar, tak mau pihak dia tu pun tak berusaha. Pihak. Kita kena tahu, pasal apa ni syariat kahwin? Kami ada banyak maksud. Di antaranya untuk mendapatkan wang. Sebab suami ni ibarat pejabat bagi isteri. Dulu, zaman dulu, tak ada peluang pekerjaan macam sekarang ni. Sebab tu tak ada menteri-menteri macam sekarang ni. Jadi, dulu orang nak berkahwin sebab nak dapat nafkah. Dapat rumah, dapat duit, dapat macam-macam. Jadi, isteri tu pijak lah. Aku, walaupun dimadukan, walaupun suami itu tak kenal, tapi dapat makan cukup. Daripada tu, dia kena halau buat apa. Jadi, dia pergi dengan suami. Tak apalah, abang-abang ni. Tapi, tak apa. Abang bagi lah. Tak apa. Suami dia kata macam tu, lagi dia bagi duit. Dia pergi, kereta apa semua, dia kahwin lain. Kita terjamin, nama kita pun terjamin. Kalau nanti, tekan nanti kita. Kalau ada seri, tekan nanti seri. Kereta pun dapat, umur pun dapat. Jangan lelaki pun tak lengah. Sebab 5 hari dia bersama dengan baju, 3-2 hari. Tak balik, tak lah haram, lelaki tak lah. Saya nak buat ibadah, nak main kuliah apa-apa. Jadi dia ada kelebihan. Lain kita pun dah tua lah. Tak ada yang tu. Kita bersikir, subhanallah. Sebab kalau dia mati, Farid dapat 1/8 kongsi. Cuba kita bayangkan, diceraikan Farid tak dapat lari contoh itu. So, kita hidup mesti win-win special. Nampak? Saya agak ni bukan ada cinta apa, cinta tu palsu. Saya agak ni hidup. Sebab tu kalau jumpa menantu yang banyak duit dengan kuat semayang, pilih yang banyak duit dengan pilih yang kuat semayang. Sebab kes di mahkamah bukan yang tak semayang, semua tak ada duit. Sebab orang yang tak semayang, kita pergi didik dia. Didik dia semayang baik. Tapi yang malah kerja ni susah. Aduh, duit tak ada. Semua ada pengalaman. Ibu-ibu kahwin dulu, memang nak cari suami yang soleh. Lepas kahwin tu nak duit ke nak apa? Nak semayang dia ke nak duit dia? Semua dah duit sepakat. Tak ada yang kata, tak apa, abang semayang tak duit. Yang penting abang jaga semayang subuh sampai ke isyak. Duit saya cari. Aduh. Sebab tu dari sudut zaman dulu, zaman dulu kita kena tahu, zaman Nabi, orang yang kuat semayang kuat je tu. Zaman sekarang juga. Tambah-tambah kalau berdakwah, tambah kerja lah. Dia kena berdakwah gitu. Duit, insyaAllah, Allah akan turun. Insya Allah kita keluar dari Allah. Ya istri tu, ya Allah, habis minta kat jiran, berasik macam kita terami lah. Minta gandum dekat Samsudin. Dah kena riba ni. Kerana interest pula tu. Itu cerita dongeng. Bolehlah mana cari mana harta karun. Macam mana kita pergi tu. Apa nama ada Bukit Ipoh tu dapat tengok kuil dia. Mana ada apa. Jadi duit sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kata seganti. Ya man war suku. Tapi dengan duit kita pergi ubah. Berapa ramai isteri ada duit. Didik suami dia jadi ber. Ini bukan kita kata duit ni adalah segala-galanya. Tapi kita kena tahu kehidupan kita macam mana. Tapi jangan gila duit sangat sampai nak harta banyak tak boleh bayar mana-mana. Makan, cukup, pakaian. Sebab ini realiti kehidupan kita. Sebab itu tidak sabit fasah dengan suami tak sayang. Tapi sabit fasah bila suami tak boleh nak. Jadi, bila menentukan, agak-agak boleh juga duit makan minum. Jadi itu, nampak hajah macam kuat agama. Saya sayang cukup. Sayang tak apa, saya cukup. Nak tengok dia banyak mana, tapi dia tengok account. Sebab tu saya tengok Cina. Cina dia suka orang raja bekerja walaupun kerja rumah. Sebab raja bekerja ni satu kerja yang saya nak. Bila kita raja bekerja, anak kita kerja ni. Kerja satu ahad. Ni satu ahad boleh tak lihat. Dua petang pun boleh, tak boleh. Cari anak, menantu yang raja bekerja. Sebab raja bekerja ni satu nikmat. Satu pahala, silakan, dia ada tak lain. Ya, sila. Ya. Itu syaitan. Itu syaitan. Sebab itu kita bila syariah ni bagi hak keadilan itu semua orang. Tak akan menzalimi syariah. Sebab itu pada syariah kebebasan berkata. Pada syariah, kebiasaan untuk tuntut hak. Kalau tak ada syariah, isteri tak ada berkata. Agama ni, Kristian tak ada nak semang ni. Dia kalau berkahwin sama sampai bila-bila. Cerai tu mau pindah dia undangan. Kita, Masya Allah, kalau isteri tengok suami macam keling lah, dia boleh buat terbun talak.
dia panggil bayar pun. Tapi dia nak bayar 20 ringgit, bayar lah 5,000, 10,000, bagi lelaki tu berkahwin lain. Ini bagi 100 ringgit dia nak kahwin apa. Jadi ini antara benda yang kita kena faham. Sebab tu khusus perkahwinan kena upgrade sikit. Dia kan cerita yang kahwin dia dapat nikah, dapat cerita-cerita puluh macam mana cerai macam mana. Benda-benda tu yang penting sebab bila dia bercerai dia tak nak buat apa. Ini kita cerita nak puh kita tak tetap. Dia kena cerita cerai. Dia tu dengan masyarakat dia ya. Dia mengajak, dia ajak buat cerai. Buat ajak buat cerai. Dia mantau pada cerai tu banyak hak-hak. Sebab ramai orang tak tahu, dia cerai talak 50 pun tak gila kau. Dia kira apa itu tak boleh. Kita geram macam mana pun jangan cerai isteri melainkan di mahkamah orang lain. Semua boleh ada rekod dan hakim akan tolong. Dia tak mahu orang senang. Jadi bila ada rekod suap perceraian, isteri tu boleh kahwin bila-bila. Ni kahwin-kahwin, no. Suap perceraian tak ada. Ikut sistem lah, insyaAllah. Mudah-mudahan semua dia buat. Kita bincang bak aidah. Amal dia bak aidah. Itu aidah ada dua. Aidah mati dengan aidah surat. Dan waktu syubhat. Mati 14-10 hari. Aidah berlainan dengan ahdat. Ahdat maksudnya kita bergabung. Bergabung mana tak pakai minyak wangi, tak keluar apa mata, kemudian tak pakai cantik. Pada badan, rumah boleh hias. Kereta boleh hias, badan saja. Aidah untuk duduk di rumah 14-10 hari. Jadi tak boleh pergi mana. Mereka kita bagi izin nak hari pertama tu hantar jenazah suami pergi rumah. Lepas tu tak boleh pindah. Tunggu 14-10 hari. Kalau takut rumah sendiri, pindah rumah anak yang kita rasa aman. Jadi tak boleh pindah rumah anak sampai 14-10 hari. Itu benda yang pendatang. Kemudian kalau untuk orang bercerai, duduk di rumah suami. Suami tu keluar. Ataupun dia kena duduk tingkat atas. Dia tak duduk sekali. Nanti dia jadi aidah ma'asyarah. Jadi aidah tak berjalan. Kalau mengikut pendapat maktamat syafi'i. Jadi duduk asyik. Kalau hantar balik ke rumah mak, tak jadi lah. Sebab apa? Bila balik hantar rumah mak, mak berhasil. Selalunya begitu. Sebab kita ni banyak benda. Kita ni akan ada kronik. Kita cek cara yang kita letak. Kita tak pernah cek siapa yang kita patut perbaiki. Kita tak kata dulu apa anak kita salah ke, anak tu salah. Tapi kita kena tahu. Perkahwinan ni susah nak kata siapa salah. Okey. Jadi kita kena fikir balik. Bagus daripada duit sekali ke, bercerai berterusan ke, atau seumpamanya. Tapi sebaliknya dia duduk rumah apa? Abang mai yang ni lah, aku dah lama dah tak kaki ham. Dah pula Tuhan. Main seorang pula, dia dah lama akhirnya tak duduk. Jadi pesan syariah, dia suruh duduk rumah suami supaya suami tengok kamu, eh lah makin lama pula, bini aku ada. Sebab tu disunatkan kepada orang yang dicerai berhias-hias untuk suami tu. Supaya, ataupun bermanja-manja, supaya dia rujuk balik. Abang, mana? Oh, yang suami ni kesan lah dah. Ini, dah jadi ni. Akhirnya rujuk balik. Kalau dia ngomong, pak tunggu depan pintu. Kalau dia tentera, dia letak senapa. Semua letak depan tu, siapa nak main tu? Kenapa lah? Syariah ni dia selesai cara hidup. Dia bagi 3 bulan. Kok 3 bulan tu boleh elok boleh. Jadi kalau tak elok memang tak setua dah. Tak boleh ngomong. Tapi Tuhan kata wa askinun, duduk di rumah suami supaya nanti tak bagi banyak duit elektrik. Ambu dah lama dah tak pakai baju kantin. Tiba-tiba pakai baju kantin pula. Aku punya janda ni makin comel macam cipta tu. Itu abang cepatlah abang, ada orang bilang saya ni dia tipu pula lagi sampai. Jadi macam gambar apa AR baru. AR baru tu kan dengan ada Bandura tu kan. Cerita dah bila tuan cerai, puak dia bawa pangkat, dia gila balik kat janda dah. Dah dia tu, oh Fatimah. Cerita oh Fatimah tu cerita tu betul. Puak dia wujud balik betul. Ni puak pasang kenapa mak itu rumah ni, dia angkat dengan satu risiko, sampai tak ada wujud lah. Jadi jangan main ke rumah mentua. Akhirnya rugi pada anak dan seumpama dia. Sebab itu dia bagi masa iddah dalam apa dia duduk. Dan ketika itu tak boleh pergi mana melainkan tempat kerja. Kalau orang tanya tentang apa haji kalau dah kata apa beli tiket dah dan seumpama dengan dia dan buat sana dan naik korban. Tapi kalau tak naik korban lagi perlu kita minta tangguh. Ada kita uraikan dalam bab-bab yang lain. Iaitu iddah orang mati bila kita naik korban lah. Tiba-tiba suami mati. Misalnya
di atas kapal terbang, maka masa tu teruskan saja haji. Tapi kalau di airport kita tak naik lagi, pendapat mazhab 4, kita kena balik rumah balik. Di situ tamu haji kena fikir balik, sebab kalau takkan kita nak burn gitu, sebab mahal banyak. Jadi perlu ada rundingan. Mungkin pendapat Aisyah boleh pergi selama mana tidak berkahwin. Itu saja pendapat Aisyah. Kalau nak pergi mengaji pun tak boleh. Takkan mengaji macam ni sunat je. Jadi dia tak boleh belajar ilmu, dia tak boleh pergi masjid. Dan seumpama dengan dia, melainkan kalau ada hajat yang besar seperti mok sakit teruk ke, benda-benda yang melibatkan orang kata keperluan yang asasi. Dia boleh kahwin tak boleh pergi apa ke? Dia wayang tak boleh. Okay, kita buka muka surat 165, iaitu hukum-hukum yang dimudahkan yang memuliakan wanita hamil. Ini pun Islam bagi macam-macam kepada wanita hamil. Keharusan berbuka puasa. Boleh buka puasa. Muka surat 165, boleh berbuka puasa. Kemudian muka surat 168, boleh berbuka puasa kalau nak menyusukan anak. Subhanallah. Kemudian muka surat 171, kalau dia mati, syahid mati, dia meninggal satu syahid. Walaupun anak tu anak zina. Walaupun anak tu anak zina. Itu di antara kelebihan orang mati mengandung. Kemudian muka surat 173, mengkhususkan tempat yang sesuai bagi menanam mayat wanita hamil yang mengandung anak muslim. Dia tak ada Kristian, dia Yahudi, dia kira orang Islam. Jadi dia kira orang Islam, anak tu orang Islam. Bila dia mati, dia ada kubur khas. Dia tak ditanamkan di kubur Islam dan juga tak ditanamkan di kuburan orang Kristian. Dia ada kubur khas. Ibu-ibu kepada anak muslim. Baik, kita tengok surat 75, bab abortion, iaitu menggugurkan kandungan. Oh, yang ni isu yang sangat hangat. Pengguguran anak ni berlaku disebabkan tiga. Sama ada persetujuan, perzinaan, ataupun rahim lemah, tabi'i, ataupun dirobot. Rahim yang lemah tak ada hukum apalah, dia memang gugur sendiri. Yang kedua ni iaitu perzinaan ataupun suami isteri mengandung. Dia tak mau mengandung, dia pergi gugur. Majoriti ulama dan fatwa kita haram apabila berlaku embrio, daripada embrio tu dah diharamkan gugurkan anak. Dia tak boleh buat kuncian, tak boleh nak proses. Nak buat sebelum mengandung, seperti kita sebutkan tadi, kondom dan supoma dengan dia. Tapi si mengandung, dia tak boleh. Walaupun senang sah, tak boleh. Termasuklah bersina, pun tak boleh. Bawa umur dikemukakan dalam dakwaan robot, pun tak boleh. Yang boleh apa dia? Rodirob. Maka ini fatwa kebangsaan kita meletakkan syarat sebelum 4 bulan. Jadi kalau dia robot, dia kata mengandung, sebelum 4 bulan dia mesti pergi gugurkan anak. Sebab selepas 4 bulan, roh ditiup seolah-olah dia reka dengan kandungan tersebut. Jadi ini kena ambil perhatian. Sebab kisah berlaku kadang-kadang kepada budak-budak dan seumpama dengan dia. Kalau kita nak buat ukuran, perlu sebelum 4 bulan. Ini yang dikatakan oleh majlis ulama, termasuk majlis muzakarah fatwa Malaysia. Itu berkaitan dengan apa? Menggugurkan kandungan. Dan doktor mesti ambil perhatian. Sebab dia rogol, dia berzina, dia beleng, dia punya kekoyakan darah. Rogol sangat teruk, luka apa-apa semua tu. Perzinaan tak ada seperti sedemikian. Jadi doktor boleh kesan di antara wanita yang dirogol dan wanita yang di yang berzina. Tak, kita masuk ke soal 180 tentang jenayah. Itu ke soal 185. Ada hadirah Pak Mi. Jenayah ke atas kehormatan wanita itu merogol. Merogol ni dosa dia lebih besar daripada berzina. Sebab berzina dosa besar lah. Suka sama suka. Bila merogol ada dua dosa. Satu dosa paksa, satu dosa berzina. Sebab itu mazhab Maliki menyatakan orang yang merogol boleh dihukum. Dulu Datuk Sri Sajjad dia cakap foto anu, tapi buat apa? Boleh dihukum. Sebab bila dia merogol seorang wanita tu, wanita kadang-kadang rosak kehidupan dia. Stres. Apa dia panggil apa? Dia jadi apa ini? Trauma dan sebagainya. Nak dapat rawatan kekenan diri itu perlukan kekuatan yang sangat kuat. Sebab dia kata saya tak buat apa pun, saya sembahyang, saya puasa, saya lah yang dipilih jadi orang masa rogol. Oh, yang tu nak jawab pun senang. Kenapa tak rogol pelacur je?
Kenapa saya yang habis bayar, saya pakai tudung dia rumput? Ayah ni, saya pun tak tahu jawab apa. Mereka itu merupakan maqasid tidak Allah nak beli dia. Itu yang jawab. Tak tahu, yang lebih dari itu saya tak tahu. Mungkin ada yang lain, ada orang kata apa, kalimah-kalimah yang lebih keramat. Tetapi itu termasuk dalam maqasid tidak. Maqasid tidak ni kita pun tak tahu pasal apa. Tiba-tiba anak ni cacat. Makan cukup dah, keluar-keluar saya cacat. Bagi semua yang sangat terbaik, cacat itu, itu diberi maqasid itu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu semua. Atau kita, bila kita dekat itu, hari-hari nak cerita betul, kita mesti buat Allah nak angkat darjat kamu. Tapi kadang-kadang orang tu tak ada terima darjat apa ni. Ada dia mula berkifah dan seumpama dengan dia. Jadi ia termasuk dalam maqasid tiba-tiba. Maqasid tidak ni kadang-kadang banyak berlaku orang miskin. Dah lah aman yang cacat tu. Duit tak ada, apa tak ada, anak cacat. Makan tak cukup, yang kita tengok menjelang dia tu macam-macam dia. Ibu-ibu kat sini, kita semua ni'mat tuan. Saya pergi Maulid Turki, orang Cina tu hantar anak dia pergi Azhar. Mak pak dia di penjara. Hantar pergi sekolah agama, kena penjara dekat Cina. Kita ni ni'mat besar, di Malaysia ni ni'mat tuan. Mereka tak tahu nak kata apa, buah-buahan je. Macam-macam dia. Nasi ni daripada India sampai ke Jakarta, nasi Thailand, nasi Pakistan, nasi USA. Macam-macam nasi. Ni'mat Tuhan bagi, subhanallah. Tak tahu. Jadi ini yang orang tengok, pasal apa kami macam ni? Ada orang tu dah buat jahat, tapi Tuhan bagi kerja elok, anak elok, sembahyang pun tak. Ada kira ni, dia masa sembahyang, dia tak dapat gaji tinggi. Bila tak sembahyang, gaji tinggi. Macam-macam Allah macam. Yang kita ni berdoa siang malam, malam kita tak faham. Beribadat bukan untuk cari rezeki. Akidah al-sunnah wal jamaah tidak menjadikan taqwa itu menambah rezeki. Taqwa itu memberkati rezeki. Nah, itu yang itu. Rezeki bertambah dengan kerja. Itu akidah al-sunnah. Dia sebut al-iman wa taqwa la yazidu al-arzah. Iman dan taqwa tidak menambahkan rezeki, tetapi apa? Memberkati rezeki. Yang bertambah rezeki ni kena kerja kuat. Jadi orang tu masa dia sembahyang, dia tak kerja kuat. Masa tinggal senang, dia kerja kuat. Jadi kena faham di antara rezeki yang berkat dengan rezeki yang bertambah. Rezeki yang bertambah kita kena kerja kuat lah. Bimbing tu, hari satu ahad kita kerja. Dalam Islam, kita ada kaumus cuti hari satu ahad. Hari Jumaat pun sahabat-sahabat bekerja. Cuti ni bukan makna dua hari. Cuti maksud dia rehat sejak 5 jam, 7 jam. Mereka bekerja. Para sahabat ni hari Jumaat pun bekerja. Sampai sedang Osman tu kita main lewat hari Jumaat. Sebab dia sibuk kat pasar. Tak ada istilah cuti macam kita sekarang. Jumaat satu cuti, tak ada semangat. Sebab satu ahad tu atau berjumaat satu tu rezeki banyak. Hari Jumaat tu macam-macam rezeki kita cari. Tapi kita tidak. Hari Sabtu ni rezeki banyak, kita tak ada kerja. Kerja ni macam-macam, boleh jual nasi lemak, boleh bawa teksi, macam-macam. Jadi kita boleh bahagikan, duduk dengan keluarga mungkin sampai 8 pagi, 10 pagi. Sebelah 12, 13 tu, quality time family tu tak bagus ni. Semua orang kat tidur lah, hari tu. Time tu kita bawa, kita bicara tu je. Itu yang betul dalam program Islam. Barulah rezeki tu bertambah. Kemudian kita jamah nak makan, anak pergi makan, kemudian rezeki. Boleh, kadang-kadang kita nak rehat seminggu, dah pernah dalam 4 bulan sehingga rehat seminggu boleh. Tapi bukan mentaliti kita ni satu hal tu, satu hal tu, dia tu penuh je kereta di jalan-jalan. Sebab semua balik kampung. Dan mentaliti orang tua-tua pun kita kena ubah juga. Jangan kita duduk di kampung kerana kampung saya. Tak ada istilah begitu. Nabi berhijrah ke Madinah, tinggal Mekah. Sebab itu berlakunya pendahagaan kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa kerah dari kampung. Ayah mak macam mana, tapi mak macam mana, rumah mak macam mana. Belum macam itu sebenarnya akan menjadikan anak derhaka. Sebab dikatakan tak balik kampung. Kita cek balik gaji anak kita, gaji RM2,500. Nak balik kampung, spend duit mana? Mak balik-balik, RM1,000 ni habis, dia berhutang. Yang balik kerak tu hutang banyak pergi cek. Dia hutang saja, kat kredit, hutang kawan, semata-mata nak raih pokok. Bila ada ibu bapa mel bandar, dia tahu. Tak boleh, ini tanah pusaka. Dalam Islam tak ada istilah istilah. Nabi ini tinggal muka sebab apa? Nak tegakkan kehidupan di mana-mana.
Kalau kita tak mampu hidup cara dulu, kita buahkan kehidupan kita. Jadi kita duduk dekat dengan anak kita, boleh jumpa anak kita, tak boleh sekali hang tak balik kampung, hang yang kata tu nak pulang. Kita buat sistem penangkapan muda. Saya alhamdulillah bersyukur sebab mak saya tak ada sistem yang punya otaknya tu. Lepas hari yang meninggal, dia kata duduk KL. Jadi mak saya duduk dengan mak, boleh pergi jarak hari-hari. Ini rumah sewa kat situ, lama-lama beli. Habis Aidah tu duduk dengan motor. Tanah semua dia, tak saya apa, tak saya apa-apa, apa duduk dengan anak. Tengok tak bila, ni kisah yang ayah hang banyak kat situ. Ayah apa, saya nak kampung, apa tak tak, semua kat tangan. Kita sedih, tapi tak boleh hidup tu. Kita hidup mesti create your future from your future, not from your past. Cari sejarah, sejarah. Kalau kita dalam situ, hospital kita nak keban, tempat tu warna lah. Jangan keban, tak. Baik, rumah-rumah sahabat kita nak keban sebab nak besar kan. Jadi kita perlu ubah. Ada benda-benda yang kita ubah. Sebab bila mak duduk dekat dengan kita, hidup kita bukan. Dan mak tak berfungsi tua-tua lah. Nak jaga ayah apa lagi? Jual tanah mana pun lupa. Jual tanah, ikut anak. Beli rumah dekat anak tu senang. Jadi anak tak jadah tu. Sebab nak balik kampung tu, kos tinggi betul. Saya balik kampung habis tu. Bukan aku dah. Tu saya pergi balik rumah. Tu ni toyo model. Tapi dia cakap baik. Kau ni hijau pun dia ambil dia minta. Ha, tu pada. Minyak pergi balik. Kalau tetap bulan balik, dia tak mampu buat apa. Melainkan hutang yang macam bertambah. Tengok, tengok, boleh lah bank, bank gerakkan dia. Ini kita kena ada rezeki dalam zaman kehidupan kita sekarang. Supaya kita tidak berlaku penyamping pendahakaan model. Tapi ada anak-anak kaya di sana. Kaya-kaya letak mak pot dekat rumah. Tu bagikan bayar RM3,000, kena jaga. Sebulan sekali kita tengok macam ziarah apa apa dia pesalah pula. Itu berlaku di Kajang. Dia ada rumah kebajikan, bayar RM3,000 sebulan. Orang kaya hantar itu. Itu tak juga. Dia boleh hantar macam nasri. Hantar pagi, petang ambil. Tak apa. Sebab kita pergi kerja, ada orang jaga. Ni pergi hantar selama-lamanya. Tapi tengok hari raya, macam pelawat-pelawat itu tidak. Jadi dalam kehidupan ini, saya punya pandangan berdasarkan kajian, sistem kehidupan kena ubah untuk mengurangkan pendahakaan moden. Kalau tak anak itu dikatakan tidak baik, tak pulang rumah sebab kos sangat tinggi di zaman moden ni. Melainkan kita ibu bapa belakang dada, main tengok anak, tengok kehidupan mereka, duduk dengan mereka. Dan isteri lah kena terpukul, kadang-kadang yang tak jaga mak buah, isteri tak boleh, tak rapat dengan mak tu. Orang lelaki okey je, dia tak apa, dia dia makan-makan tidur lah. Okey, selesai tak problem? Jenayah kata kemaluan. Yang pertama memecahkan lubang faraj. Ini yang dipanggil apa ada kemaluan lelaki dalam otak. Dia kahwin dengan negro, Nigeria. Jadi kemaluan dia panggil du'abalah. Du'abalah ni ialah kemaluan suami yang besar, isteri mempunyai kemaluan yang kecil. Jadi akhirnya tak boleh bersetubuh, maka sahabat fasal. Di zaman moden ni ada kes saya huraikan berdasarkan hukum je lah. Kalau dah tak tahan sangat, boleh minta fasal. Yang set kanan tu, boleh dikiatkan dalam masalah TikTok. Sebab set kanan tu macam mempunyai kemaluan yang besar. Jadi nak kahwin tu tengok set dulu. Kalau yang berita ada rokok. Kalau pecah juga, siapa kena ganti ori, suami kena ganti ori. Kos berbatas sebab bila pecah kena cek balik. Nah, kena cek balik. Lepas tu sok isteri takut lah. Baik, kemudian merosakkan kedua bibi faraj. Ini adalah kes ni rokok. Dia ada nilai dia, kena bayar ganti ori. Semuanya terurai dalam kitab-kitab fiqh. Semuanya ada. Kemudian yang terakhir adalah jenayah potong kelintik, iaitu kita sunat, kena bayar denda. Tengoklah kos berapa, Dr. Chan, Mahkamah Chaskit ataupun kita kisos yang balik untuk bidan tu. Buang kelintik bidan tu. Tapi buat tertutup. Saya mengkaji isu-isu sebatan. Tapi kita kena bincang cara akhirnya. Sebenarnya, hukum hudud ini dilaksanakan dalam bentuk yang tertutup, bukan yang terbuka. Sebab yang pertama, Tuhan menyebut ta'ifah, maknanya 2-3 orang tengok macam di Terengganu tu buat perkiraan, tapi cuma boleh dipersiarkan. Ini tak boleh, tak boleh dibalikan. Sebab biar 2-3 orang ni dia rasa malu. Ini yang disebut oleh orang lama tu lah. Jadi macam kisah perempuan dia takkan nak buka, takkan nak potong balik, takkan nak tayangan TV pemotongan klitoris, klitik, bidan yang telah melakukan jenayah. Takkan nak buat apa-apa macam tu. So bila sebatan itu dibuat dalam tempat tertutup, tapi disaksikan oleh
kawan, mungkin yang tertentu yang orang yang bersalah tu dia rasa malu. Nah, itu di atas maqasid syariah yang mana diberikan oleh para ulama kita. Sebab kadang-kadang kita salah faham bila sebut wa yashhad ta'ifatu, ta'ifah tu 2, 3, 4, 5 orang, bukan beribu-ribu tu. Nah, sebab itu kadang-kadang menyebabkan dia rasa lebih rasa segar untuk keluar dari rumah. Sebab itu tengok syariah subhanallah, dia menggabungkan di antara hak berjenayah dengan hak syariah supaya mereka ni disebabkan cara betul. Sebab tu kena kuat juga ya, sebab tu dia pakai baju sakit juga dia kena sebab suruh sangat, dia tidak ada rasa apa nama dia rasa nak orang kata apa nak tinggal betul tu macam mereka masih betul sangat sebab dia keluar kulit. Syariah dia sederhana, sebab yang sakit tapi tak lupakan kulit, pakai baju, pakai baju biasa sebab di hadapan orang-orang yang terjadi. Dan akhbar yang buat laporan, akhbar tidak perlu laporan, meningkatkan izin mahkamah, masuk ke rogol dan terlalu banyak. Tapi di mereka berzina, tak perlu buat laporan, untuk mereka berdua dan diselesaikan. Jadi mereka jadi seperti orang yang baik. Nah, ini yang perlu kita urai. Bila kita baca kitab, subhanallah, kita tidak berdusta. Sebab kitab tidak memuai. Dalam ceramah saja, mungkin terlupa. Kerana kita tersasun. Tersebut yang lain jadi jalan. Tapi total kalau belajar cara kitab sendiri, insyaAllah tidak ada satu penipuan. Baik, kita masuk pula tentang masalah yang kedua, aktiviti wanita dalam masyarakat Islam. Kita dah masuk 1 minit. Tengah jam saya baca 1 minit, kita bentuk buat soalan. InsyaAllah. Wanita boleh aktif ha? Kalau kita tengok para sahabat wanita ada yang aktif. Kita tengok pada surat 26. Boleh baca surat suri kehidupan muslimah yang pertama 29. Kena belajar ilmu-ilmu karutuan. Saya nasihatkan ibu-ibu bawa anak-anak main haji. Sebab zaman sekarang dia tak betul. Dia kata orang perempuan tak sudah main haji. Dia pun pergi semua, pergi shopping center, pergi Bali, pergi Indonesia, semua pergi ke kawan. Tiba-tiba main haji makruh. Ini tempat hangat. Makruh kat mana? Zaman dulu orang yang tak pergi masjid, dia tak pergi mana? Kerja tak pergi, sekolah tak pergi. Jadi nak pergi masjid tu tak pergi sebab takut orang buat jahat. Tak apa sebab dia tak pergi mana. Siapa kita yang pergi semua tempat mereka masjid? Zaman tak betul. Kita nak kata kias zaman dulu ulama halang aku pergi masjid, itu zaman fasad. Kita sebenarnya perempuan sampai di Amerika melancong sama-sama. Tiba-tiba pergi majlis makul Ustaz. Kita elok semayang di rumah pelik. Pergi semua tempat naik bukit, semayang di rumah. Macam kita semayang apa orang lelaki ni, pergi main sana, pergi main sini, angkat mak badan semayang duduk. Kuat ni sosok, angkat kuat. Tiba-tiba main semayang, semayang duduk. Takkan pelik. Ah, macam tu orang perempuan sekarang ni. Shopping sana, shopping sini, pergi melancong, pergi overseas, semayang di rumah. Jadi kita kena ubah. Kena ada tempat semayang Jumaat untuk mereka. Sekali-sekala terus semayang Jumaat. Ini aku tumbuh sekali. Kena belajar ilmu akhlak. Sebab kalau perempuan tak main masjid, mereka tak dendam kepada ilmu kebaikan. Masjid ni tempat yang paling terbaik untuk dia. Tak ada tempat sebab rumah Allah. Bukan siapa milik pun, semua orang memiliki. Jadi bawa anak-anak, paling kurang sebulan sekali. Kenal, masjid. Ini hari kahwin je kan? Masa nak kat kita? Tak betul. Kita bawa anak kita. Kalau budak-budak kecil, kita adakan tempat-tempat permainan, ada main kat kampung. Bukan tak boleh buat. Jadi benar-benar ni sebab apa? Tak ada tempat yang lain yang berdekat milik anak-anak muda menikah masjid. Tak apa lah, jadi sinsat pun. Sebenarnya tu biasalah ujian. Yang kita nak buat macam tu, tak terdidik masyarakat kita. Kita yang kena berlapang dada, kita sebagai pendakwa, sebagai ibu bapa kena berlapang dada lebih daripada mereka. Bukan mereka yang berlapang dada daripada kita. Sebab Rasulullah, dalam Rasulullah ada benar-benar menarik. Tak ada masalah. Rasulullah ingatkan saya, didik masyarakat. Jadi kalau budak-budak main masjid, dia kena ikut imam, kena ikut nasir, kena ikut bila, kena semua satu masjid, kena beri baik. Ini masjid pun tak kena. Kita di Perak ada 6 masjid, dan ada ribuan sunat. Kita macam orang Perak. Wanita muslimah dan cabaran. Cabarannya hak sama-sama menggugurkan kewajipan Islam, tak nak pakai tudung, macam-macam lah. Mengangkat model itu daripada barat, nak bersaing lelaki. Kita lelaki nak bersaing buat apa? Lelaki ni tak ada penyusu. Kita dengan lelaki bekerjasama, tolong menolong.
kita tak perlu nak bersih. Mengaji pun tak perlu bersih, nanti kita lengkap dalam kali. Kita tak perlulah nak ada pemikiran nak lawan di atas satu sama. Tidak perlu ada golongan wanita dan golongan lelaki. Kita lelaki dan wanita adalah daripada anak-anak. Sama aja. Apa yang kurang, isteri tahu apa yang lebih. Masa-masa berkos ni. Dalam masyarakat macam tu. Tak perlu orang perempuan nak jadi imam dalam semayang apa. Ada adat dari usulan kepada wanita memakai pakaian yang melambangkan sifat malu. Ini penting pendidikan daripada awal. Kita beri pakaian-pakaian yang bentuk aurat ataupun kita kata yang menampakkan sifat malu. Ini boleh baca sendirilah. Tidak menampakkan tubuh badan nipis, juga sotot 19, pakaian tidak menyebabkan lelaki. Jadi juga LGBT ni masalah. Ini masalahnya kena diri. Sebab tu budak-budak tak dapat kenal diri sendiri melainkan pendekatan ibu bapa. Sebab mereka menantar daripada lelaki perempuan. Mereka tak daripada lelaki dia mak. Ayah dia bagi dia apa pistol, nama dia pun Muhammad. Yang perempuan kita bagi dia teddy bear, kita bagi nama dia perempuan, baru kenal dia perempuan. Sebab mereka mana nampak jantina. Jadi daripada kecil, kena lelaki kan lelaki dan perempuan kan perempuan. Jangan pakai lipstick pada budak-budak lelaki. Ini salah apa, mereka kalau nama dia jadi pun dah. Akhirnya jadi lah, mama duit. Ini kan? Oh silap tak, punya orang tua lagi tu. Lama apa tahu kerja tu, rahimahullah. Mereka duit tak tahu dia apa. Lelaki ke perempuan, rahimahullah. Tapi tetap kita mendoakan, tetap kita mendoakan. Sebab bila meninggal semua kita serah pada Allah. Cuma pasal apa berlaku kepada mereka? Sebab daripada awal itu pergaulan. Jangan kita beri pistol kepada budak perempuan. Dia jadi tentera, pistol kita. Belilah masak-masakan kepada dia. Yang budak lelaki beli baju pink pula. Akhirnya dia jadi apa? Pondah. Itu semuanya hasil daripada pendedahan daripada kecil. Sebab itu masa kecil pendidikan perlu diteraskan. Wanita dan perempuan, perempuan tak wajib. Perempuan ni, kita tengok alam tabiat, tak ada binatang yang perempuan. Tujuannya untuk kenal siapa itu binatang. Kalau perempuan pakai perempuan, tak kenal siapa dia. Perempuan bukan daripada budaya Islam, dia adalah budaya Arab. Arab maksudnya, Islam tak halang, Islam tak halang. Tapi bukan daripada sebagian daripada budaya Islam yang mana alhamdulillah kita di Malaysia, di antara Islam dan saudara pemakaian perempuan sangat. Kalau dia kita pakai kuda, kita tak kenal dia apa. Tapi bila ni ninja apa apa kita tak. Jadi ini dia antara, tapi kita tak halang. Bahkan kuda pada tempatnya, pergi shopping complex lah, tempat-tempat yang menunggu itu. Tapi dalam main masjid di kampung tak perlu kita nak pakai kuda. Sebab dia khas kepada isi Rasulullah SAW. Berkita semua diharuskan pakai kuda, tapi ada tempat yang tak perlu pakai kuda. Seperti kita di pejabat, kita di hospital, doktor pakai kuda, semua tak pakai kuda. Doktor mana orang ni pakai ni? Nurse pakai kuda, semua pakai kuda. Jadi itu akan menyebabkan berlaku kecelaruan. Jadi ada jalan-jalan yang banyak tentang pakai kuda. Nah ini pakai kencu. Saya letakkan beberapa syarat lipstick. Ini untuk kecantikan, bukan nak tunjuk terlampau garam pada orang lelaki ni. Jadi sebab tu kena banyak teknik pemakaian. Kita surat 1.7 tu, 2.7 tu. Pemakaian tu sederhana, jangan melampau sampai macam hati ni. Oh, hilang. Pakai. Kalau tak pakai lipstick, kadang-kadang orang nampak pucat. Nah, lipstick itu benda yang sangat penting juga di zaman sekarang untuk kita nampak suriah bila kita berita. Mulut kudak, nampak ni sakit lah. Apa tadi kalau dia doktor? Dia doktor, doktor pun sakit juga. Kerana doktor nak rawat doktor. So dia pakai lip balm, ada pewarna mulut bagi ceria. Ada orang yang tertentu kena ada keceriaan bagi dia. Tapi jangan sampai kuyuh, mewahnya loh. Ni nak pergi mana ni? Ha? Kemudian pemakaian tidak melampau dan dipakai untuk menutup keaiban bibir mulut. Di rumah pun boleh pakai untuk suami. Ya, pakai untuk suami. Lepas tu rambut kena warna untuk suami dan seumpama dengan dia. Hukum baju berwarna boleh pakai. Tapi jangan terlampau macam artis. Artis ngaruk sangat. Baju berkilau-kilauan. Itu apa? Itu teman dalam baju yang syubrah. Baju yang diharamkan kerana terlampau kelihatan. Baju kurung, baju biasa. Tapi kita biasakan jangan sampai kita berlumba-lumba. Nanti akan membawa kepada masalah hati dan seumpama dengan dia. Kemudian hukum-hukum berkaitan dengan kegiatan wanita menyanyi, berbaca. Orang perempuan boleh bernasyid tapi dengan syarat dia iaitu lagu, lirik, suara jangan terlampau panjang. Jangan kalau lagu-lagu apa berdandut tak boleh. Oh, lagu Amalina Asyik pun tak boleh. Ha, lagu-lagu tu. Lagu-lagu yang biasa. Lagu Siti Aliza kan Oh Permana, apa? Oh Permata. Anta Permata. Ha, Permana, Permana. Kalau Siti Aliza ni suara macam Arab. Ha, sedap. Kita tak ada masalah lagu-lagu yang bagus. Tapi lagu-lagu yang memuja wanita tak boleh. Yang puja apa dia? Allah yang puji
ibu bapa ataupun isteri kan dia tidak melampau. Bukan malah dia duduk pun tak nak menggelek-gelek. Ini menggelek-gelek haram. Boleh gelek depan suami. Atau sama-sama mereka. Mereka lewat tarian tertutup. Aku pun nak naik. Aku pun tidak menarik-menarik. Ya. Tapi sama-sama mereka. Pondan tak masuk. Kemudian ada adat yang perlu dipenuhi ketika perempuan lelaki jaga mata kepada mulut, jaga untuk bersalaman, jaga untuk mengalah syahwat, dengan kerap bertemu. Salam ni ada satu solusi. Kalau kita terpaksa jumpa orang mustahak, ajar, menteri, kita lapik. Ha, lapik, kata Wak Izzah saja lapik. Selesai masalah. Itu perisai dalam bahasa syahwat. So, Imam Syarabunisi kata apa? Kalau kita terpaksa salam, salam dengan berlapik. Dan dia tidak satu kulit, maka tidak harap. Itu pandangan daripada mazhab Syafi'i saya dalam tiga dia boleh macam mana ulama selesaikan masalah. Kadang-kadang tak dapat elok. Jadi kita berlapik dengan sarung tangan ataupun kain. Kalau dia juga terpaksa salam, salam lepas tu istiapa. Dalam bini raja salam, nampak tu lah. So, jadi kita beristiapa dan mohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita sempat berlapik, alhamdulillah telah mengeluarkan daripada mazinatul syahwah. Ya, kalau perlu haram lah. Tapi kalau salam, masih lagi ulama Syafi'i ada penyelesaian. Wanita dan masjid, pergi ke masjid insyaAllah pada waktu-waktu yang sesuai. Wanita dan imam boleh tengok, wanita dan pekerjaan, pekerjaan yang sesuai. Modeling ni susah juga kita kata. Kebanyakan modeling haram, cuma pakai pengain teruk, orang lelaki ramai, duduk gelap sana gelap sini. Jadi model-model biasa tak apa lah, macam pakai tudung dan sumpah-sumpah ni paling kurang makruh. Kerjaya pemugari, hukum asalnya adalah harus. Tetapi kebanyakan dia punya sistem tak bagus. Kebalan bebas, masuk naik kelab, pakai seksi. Jadi harap tu kepada pemugari. Tapi cara kerja. Jadi kita minta kerajaan mesti bagi ruang kepada pemugari pakai tudung. Ini sampai ke pohon. Kami duduk kawat, saya ini parlimen. Duduk kat Dataran Merdeka tu tunggu pemugari tu pun nak beri. Sebab dia berkawat tu tujuh. Oh, pakai tudung ramai. Bukan saya seorang. Kita dah jam 4, dia pun kata, tunggu pohon gali tu, tunggu. Rupa yang tu dia, dia pun tak pakai langsung, semua belah-belah sampai ke pohon. Haa, pohon gali. Jadi, kesian kat pohon gali sebab kita kenal pohon gali. Dia pun tak pakai tutup, dia pun semayang, tapi undang-undang tak boleh. Dia pun kata, itu marketing dia pun. Kalau tak pakai seksi, orang tak nak tak apa-apa. Mana aduh, kalau pakai tudung lebih anggun. Ah, gitu. Jadi kita kena minta kepada kerajaan wajib, bukan wajib, bagi peluang kepada mereka nak pakai tudung. Kalau hidup Arab, biar orang bukan Islam. Tapi kita kena berbetul kepala tak orang Islam sebab dia berkata tak fair. Sebab mereka saja hidup Arab. Kita kena minta ini, agama. Kena minta hidup, kalau kamu ini hidup. Jadi benda ni kena tegas sebab kita takkan nak biar mereka dengan agama Arab buat perusahaan saja. Sedangkan mereka tak minum. Lama-lama minum, dia pula agak. Takkan aku agak je, minum masak sikit. Jadi itu problem kita dan kerajaan yang baru ni, kerajaan harapan ni, kita berharap lah. Kita ada harapan. Supaya kita tak wajib kan, kita nak wajib susah. Kita kata kita bagi peluang kepada mereka yang nak pakai tudung, baru tu. Sebab kita kesian kat pengguna-pengguna ni. Lebih apa tu? Kita hero pencinta wanita, tak boleh bilang itu. Diperpakatkan kita. Jadi, benda-benda macam tu kesian sebab dia pun balik. Sebenarnya ada seorang pemegang itu balik ke tudung. Dia fight dia buat tudung. Terpaksa dia pun rambut benda make up. Dia pun sejak tu make up sebab itu dia punya undang-undang. Kalau ibu nak belajar apa make up, duduk pemegang di sebulan. Make up tudung. Suami pun nak nak, ni hantu mana blok ni man. Itu kerjaya pemegang. Tapi kalau kita boleh ubah, alhamdulillah. Kerja bagus, layan orang, kita tengok. Pak Lepung Gari hati baik. Bukan senang lah orang, kain orang. Lama orang Arab, kita lihat boleh betul bang. Dia kata apa? Kamu tolong angkat barang, nanti pasal balik, angkat barang, hantar saya. Oh, berlaku. Kami macam ada tumbuh, tapi kita tengok Arab tu besar. Pelibatan wanita dalam lakonan boleh berlaku, tapi jangan berperuk-perukkan. Tak mungkin tu perlu. Saya berfikir, kalau saya tak berlaku, saya berlaku. Sebab apa? Yang pertama, bila perlu orang, ada apa pejabat agama tertangkap. Kita perlu orang dekat luar tertangkap. Tapi perlu pelakon tertangkap. Kalau cium dia pun tak apa sebab mungkin anak, mungkin isteri, mungkin mak. Mak muda pula. Bagi dari Imran. Kita cium dulu menghayati, menghayati. Sebab alasan dia pun pasal pun kena perlu. Saya baca semua hati kena perlu. Sebab kena perlu kena cium sebab dia nak bagi freedom dia hidup. Jadi pilih hidup tu kena peluk betul-betul. Tapi kalau Fauzan Nawawi tak maulah.
bukan manager dia, tak apa. Ini belum tak apa. Tapi tiba-tiba cik kita jadi mok kita. Sebab bila cium tak ada salah. Bila perut tak ada salah. Saya tu yang bahaya. Sebab apa? Nak menghayati skrip. Hai, kalau macam tu senang pakai jadi drama habis. Saya pun tiba-tiba cium. Ya, betul. Ya, bukan betul. Tak betul yang berpuluh nampak tu. Jadi ini yang bahaya dalam dunia sila. Kenapa memalsukan benda yang haram ini? Duk berselimut sekali, ampuh semua. Yang ini yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kita buat macam filem munafik, tak ada peluk, tak ada salah. Dapat 4-8 juta juga. Tak perlu peluk-peluk pun. Buat apa kita bagi bini kita peluk? Ya Allah. Kita bukan lahirkan. Kan? Jadi sebab apa bini itu jadi tempat pelukan dan seumpama dengan dia, maka perlu di sana satu perubahan minda daripada produser-produser kita. But yang terakhir seterusnya, tarian-tarian yang haram, belly maupun semua tu tarian-tarian yang haram perlu dielakkan kerana nak menari dengan suami isteri saja. Kemudian persoalan wanita, apakah muka surat 247 wanita boleh tak hukum wanita memotong buruk hari-harinya? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh potong yang orang lain punya. Itu sebagai spor dia buat di mantan dia buat. Tapi kalau dalam pembedahan, kalau seorang perempuan tu tak sempat nak buang, nurse boleh buang. Kadang-kadang dia minta suami buang. Ha, itu tak ada masalah. Bulu betih tak ada masalah, boleh buang. Boleh tak wanita minang lagi? Tak ada masalah, boleh saja minang. Tapi yang kalau elok, minta wakil. Jangan pergi sendiri, tak boleh tolak, malu. Jadi minta wakil. Boleh tak seorang lelaki berwasap dengan wanita? Itu tengok bahasa dan semuanya macam kita bercakap. Kemudian muka surat 49, bolehkah apakah hukum wanita bersalaman dengan ahli Nabi? Hukumnya haram. Dan kita telah terangkan kerana salam berlapis. Apakah hukum wanita mengurut lelaki ahli Nabi? Hukumnya haram. Banyak di spot-spot, tidak boleh. Apakah hukum wanita memotong bulu hari wanita? Haram. Apakah hukum wanita mengurut surat Jumaat? Bagus. Kemudian apakah hukum surat wanita yang menutup arat tapi ketat sah? Dia ketat, haram tapi sembahyang sah. Sebab sembahyang syarat wajib itu aurat. Tapi untuk lelaki ajnabi kena longgar tapi dia pakai ketat pada sekarang. Banyak yang pakai ketat tapi hukum sembahyang sah tapi hukumnya berdosa. Kemudian banyak soalan yang tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Jadi kita buka soalan insyaAllah. Saya rasa kita telah membaca banyak masalah fiqh wanita. Sebenarnya ratusan lagi masalah fiqh wanita yang cukup banyak yang melibatkan dengan ipar-ipar. Banyak pula yang berkaitan persoalan-persoalan. Cuma kita ada masa terhad. Jadi kita buka soalan kepada perempuan untuk kita sama-sama berbunyi puasa. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ada masa lagi? Minit lah, minit. Saya nak tanya dengan jelas, ini orang ni hebat, orang berputih kata educated. Yeah. Dia seorang pelabik universiti negara. Tapi dia dapat belakang yang besar sekali. Hebat tak kita kerjanya? Tetapi dia dah masuk pelabik, dia tinggalkan kerjanya, dia berhenti kerjanya, ikut pelabik merata-merata di seluruh Malaysia. Tetapi dia tak ada duit, dia hanya saudara dan bapaknya. Adakah itu jihad? Itu dosa. Dosa lah, dia yang berlipat. Tapi satu, dia macam TV, dia tak suka ada di dalam rumah. Dia kena kawal sikit, kawal sikit. Oh macam tu sebab dia kefahaman salah faham agama. Sebab bekerja ni fardu ain, berta'awun fardu kifayah ya. Jadi apa nama dia, dia menjadi satu kesilapan kepada ramai orang yang pula bertaubat dia jadi macam tu. Tindakan tu tak betul, perlu di dialog dengan dia. Soalan lagi? Ada soalan? Silakan. Ada hack? Tak makan-makan lagi hack? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang, saya minta maaf saya tak dapat pemisahan tentang
cerita berkenaan dengan Saidatina Aisyah, okay, dia bertanya dengan Rasulullah semasa dia nak menjadikan umrah dan waktu tu dia datang haid. Okay. Jadi ada cerita yang Saidatina mengatakan Rasulullah bersabda dia hanya tak boleh tawaf dan juga solat. Jadi ada huraian mengatakan itu bermaksud sebagai wanita haid dia boleh membaca Al-Quran dan mengaji Al-Quran kecuali dua perkara iaitu tawaf dan juga solat. Mohon penjelasan Ustaz. Sebab itu mizannya di haji tak ada kaitan langsung dengan Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Ada hari-hari yang lain dan apa nama dia, hari itu hanya khusus kepada haji. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi kita di Malaysia majoriti ulama tidak membolehkan wanita haid memegang atau membaca Quran. Mereka yang belajar dan mengajar dan atas Quran. Ada pun yang biasa ikut Allahnya pegang majoriti ulama. Itu lagi Allah. Sebab benda itu semuanya khilaf di antara ulama. Okey. Sebab ada dalil yang lain yang bukanlah yang masuk dengan apa dengan Quran. Bukan dibaik tapi disokong oleh ramai ulama-ulama dan pada di zaman Rasulullah tidak kedengaran orang perempuan pernah membaca Al-Quran ketika haid ataupun sebaliknya, maka pendapat majoriti ulama itu lebih diambil untuk berjaga-jaga. Itu lebih baik. Ada pun masa-masa ada tadi. Ada soalan lagi? Silakan. Ini dilepas alami banyak cabaran dan tekanan. Oh, ya. Disyorkan supaya ya, disyorkan. Dan wanita ni dia adalah jahil, dia tak tahu bapak dia sampai kan dia dianaya sebegitu rupa kan. Jadi kan disyorkan supaya diperbanyakkan beri kaunselor-kaunselor untuk wanita di mana-mana yang perlu. Baik-baik, dia tak mesti kenal nak jawab ni. Okey. Ya, setuju. Tapi tak kata, tapi lelaki pun sehat. Dia kata data. Tapi saya setuju lah pak, macam ni makna dia wanita perlu kepada kaunselor. Tapi bagi saya, pendidikan itu dia apa? Pendidikan ketika sekolah menengah, berdahan tentang hak-hak ni yang kita belajar. Yang datang itu semua kahwin lah. Ya, semua kahwin lah kan? Semua kahwin lah. Jadi, kita kalau Dato' yang ajak ketika pada sekolah menengah. Jadi saya setuju dengan puan. Ada kaunselor dan pendidikan ni diterapkan di sekolah-sekolah menengah supaya dia pun tahu hak mereka. Ha, kalau tak dizalim, saya setuju dengan lah. Tapi kena pihak apa ni yang menjawab, saya tak ada apa. Jawatan apa tak ada. Saya insan. Teori dengan realiti berbeza, terutamanya realiti sekarang ni kan. Saya baru kumpul kawan-kawan yang lama-lama yang dah betul tak pernah jumpa kan. Dia ceritakan daripada dulu, kini dah selama ya, sentiasa dia tak cerai dengan suami, sentiasa menangis macam dia tak redha dengan suami dia. Itu baru satu kes yang kita jumpa, belum lagi kita jumpa yang lain. Saya tak jumpa suami menangis. Tak apa saya setuju. Aduh, suami tak pernah menangis. Jadi kita ni lah pusat kepada Jabatan Mufti yang akan bertanggungjawab dengan Jabatan Agama. Saya tak ada posen terlalu biru. Tapi buku-buku sekali ada. Buku merawat stres ada, dia tak bawa main. Tak tahu apa yang ramai stres kat sini. Dia tak bawa main buku tu. Buku Dr. Sufi Osman, tajuk dia bagaimana apa dia mengatasi masalah stres. Tapi sebenarnya saya beri pesanan kepada diri saya semua, don't damage yourself. Jangan kita kosongkan diri kita. Kalau kita gagal, jangan kita gagalkan lagi. Kita kena, yang gagal-gagal, kita teruskan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Manusia ni, dia terlampau lemah. Sebab tu dia perlukan ilmu, dia perlukan kawan yang kuat, dia perlukan kehidupan, dia perlukan harta. Suami gagal, bukan berarti saya gagal. Fir'aun gagal, Aisyah berjaya. Nabi Nuh berjaya, isteri dia gagal. Isteri dia berdua kapal, betul itu. Dan Nabi Nuh tak tahu isteri kapal, melainkan setelah mana banjir. Fir'aun tu teruk dari suami kita, seteruk-teruk suami puan tak mengikut Tuhan. Jadi kita bijak tak apalah. Lebih baik daripada Fir'aun itu tu okey. Jadi bila kita bijak, suami kita baik daripada Fir'aun, tak stres ya? Ah, ini yang Tuhan cerita pada Tuhan sebut Allahu matal. Allah Ta'ala beri contoh yang untuk orang mukmin dan untuk orang mukminah ni.
cerita Fir'aun dengan Nabi Mah. Nabi Mah dia tidak gagal walaupun isteri gagal. Sekarang orang dia yang sebut gagal. Bila suami dia teruk, anak dia teruk, dia kata gagal. Gagal bukan pada anak, bukan pada isteri, bukan pada suami. Kita yang gagal. Adakah Nabi Mah gagal sebab isteri dia masuk neraka dan anak dia masuk neraka? Nabi Mah tidak gagal. Asyik tak gagal. Dia masuk juga, Fir'aun masuk neraka. Jadi jangan faham sempit gagal itu dalam bentuk keluarga. Kegagalan bila kita ni gagal, selamatkan kita daripada api neraka. Disebabkan itu kita dapat bina hidup yang baru. Kalau itu Asyik dari stres lah. Fir'aun ni lawan anak angkat dia, Nabi Musa orang yang paling dia sayang, Nabi pula tu nak bunuh Nabi Musa, lagi stres. Tapi Asyik senyum. Orang yang beriman tidak akan stres. Orang yang kuat dan hubungan dengan Allah Ta'ala akan sentiasa senyum. Kata John C. Maxwell, smile with your problem. Ingat tak tahu orang putih dia? Ada orang ni? Tak ada orang ni orang? Hilang stres. Kali pun stres, mengajak pun stres. Kalau tak ada apa-apa, saya mohon maaf kepada semua. Kita ambil masa panjang, kita ada juga. Cerita-cerita nak cerita-cerita yang kadang-kadang menggurikan hati, tapi itu bukan apa-apa. Mereka untuk mengeluarkan daripada mengantuk dan tidur. Jadi kita memaaf dan terima kasih kepada pihak Jabatan Menteri, Jabatan Perudil, dan semua yang terlibat, Ta'afif, untuk menjayakan program. Nanti kita bertemu lagi pada 22 bulan dalam fake medik yang kita akan bicara lebih pentas. Dan semua boleh kan? Boleh, kalau siapa aja pilih, bukan ada masalah apa. 22 bulan, pagi sampai petang, insyaAllah kita akan menguraikan fiqh perubatan. Jadi siapa yang tak dapat buku lagi, boleh dapat di luar. Ada lagi, bagi yang saya pinjami, kadang-kadang siapa lagi. Ustaz Minah, dekat itu dahulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.